semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul kembali pada acara pelatihan sesi kedua hari ini. Selamat datang kembali kepada seluruh peserta pelatihan dimanapun Anda berada dalam acara Pelatihan Keperawatan Pengembangan Kompetensi Perawat dalam Mengelola Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT di era pandemi COVID-19. Acara ini diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang. Hari ini Jumat 10 Juli 2020. Kami akan menyapa yang terhormat kepada seluruh pemateri sesi kedua hari ini. Yang kami hormati, pemateri pertama, Ibu Profesor Dr. Yati Afiati, Sarjana Keperawatan Magister Nurse. Beliau adalah guru besar Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Indonesia yang akan memberikan materi tentang deteksi dini kasus kekerasan terhadap perempuan. Yang kami hormati, pemateri kedua, Ibu Tri Lestari Handayani, Magister Keperawatan Spesialis Maternitas. Beliau adalah dosen maternitas di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang, sekaligus peneliti kesehatan terhadap perempuan. Beliau akan memberikan materi tentang manajemen tata laksana kekerasan dalam rumah tangga dan asuhan keperawatan pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Yang kami hormati, pada pagi hari ini langsung live dari Taiwan untuk moderator yang terhormat Ibu Heni Dwi Susanti, Sarjana Keperawatan Nurse, Spesialis Keperawatan Maternitas, PhD Candidate. Beliau adalah mahasiswi doktoral dan juga sekaligus dosen keperawatan maternitas di Universitas Muhammadiyah Malang. Saat ini beliau sedang melanjutkan program studi doktoral di Taipei Medical University of Taiwan. Serta yang kami hormati seluruh peserta pelatihan Zoominar yang berbahagia. Saat ini kami memberikan kesempatan kepada yang terhormat seluruh peserta untuk mengisi link evaluasi pretest hari kedua. Kami akan memberikan kesempatan selama 60 menit sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat pelatihan sebesar 3 SKP PPNI Jawa Timur. Mengingatkan kembali kepada seluruh peserta agar dapat mengisi dengan lengkap setiap item, memastikan data dan identitas diri tepat sesuai dengan yang ada di Zoom dan juga di link evaluasi. Karena setiap peserta terbaik untuk pertanyaan terbaik dan yang mengerjakan tugas terbaik akan mendapatkan door prize dari panitia. Sebelum pelatihan ini dimulai, izinkan kami untuk menyampaikan terlebih dahulu tata tertib yang harap ditaati agar pelaksanaan pelatihan ini berlangsung dengan lancar. Mengingat hari ini, Jumat 10 Juli 2020, akan ada ibadah sholat Jumat bagi umat muslim. Sehingga kami usahakan agar acara ini selesai tepat waktu pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Peraturan pertama, host akan melakukan all mute kepada seluruh peserta. Kedua, peserta harap menggunakan nama asli selama mengisi link identitas Zoominar dan juga saat mengajukan pertanyaan di kolom Zoom dan YouTube channel. Ketiga, selama peserta tampil di layar Zoominar, dimohon berpakaian dan berperilaku yang sopan. Keempat, peserta mengisi link registrasi awal yang sama dengan link pretest di hari kedua ini. Link akan tersedia dalam waktu 60 menit. Sebagai syarat mendapatkan sertifikat 3 SKP, maka diharapkan peserta sudah mengikuti pretest di hari pertama dan juga hari kedua, dan juga post-test di hari kedua dan hari pertama. Bagi peserta yang tidak dapat masuk ke ruang Zoom, dapat bergabung melalui YouTube channel yang sudah tersedia dengan nama YouTube channel Ficus UMM. Kami mohon untuk tidak lupa mengklik tombol like and subscribe. Seluruh hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada pagi hari ini,
Marilah kita buka pelatihan dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara selanjutnya adalah pemaparan materi pertama pada pelatihan sesi kedua ini yang akan disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Yati Afiati, Sarjana Keperawatan, Master of Nurse. Dan juga pemaparan kedua, pelatihan sesi kedua ini oleh Ibu Tri Lestari Handayani, Magister Keperawatan Spesialis Maternitas. Dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk mempersiapkan pertanyaan yang terbaik selama materi berlangsung dan dapat diketikkan pada kolom Zoom dan YouTube channel. Jalannya materi ini akan dimoderatori oleh yang terhormat Ibu Heni Dwi Susanti, Magister Keperawatan Spesialis Maternitas, PhD. Terima kasih kepada Bu Heni yang sudah mempersiapkan waktu live dari Taiwan untuk memoderatori acara hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Juwita Sari, Sarjana Keperawatan, Master of Science. Waktu kami ambil alih selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita semuanya. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita bisa bertemu kembali dalam acara pelatihan pada hari kedua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Yang kami hormati pemateri pertama, Profesor Dr. Yati Afianti, Sarjana Keperawatan, Magister Nurse. Beliau adalah Guru Besar Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Indonesia. Dan yang kami hormati pemateri kedua, Ibu Tri Lestari Handayani, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Maternitas. Beliau adalah dosen maternitas Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang dan sekaligus peneliti kekerasan terhadap perempuan. Dan yang kami hormati seluruh peserta pelatihan seminar yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagi dua sesi. Sesi yang pertama, penyampaian pemateri dari kedua narasumber secara panel, dan dilanjutkan sesi kedua, yaitu sesi diskusi dan tanya-jawab. Jika ada, nanti ada yang ingin ditanyakan, dimohon kepada Bapak-Ibu sekalian menyampaikan di kolom komentar atau bisa bertanya secara langsung dengan raise your hand. Baik, Bapak-Ibu peserta Zoominar sekalian, izinkan kami menyapa pemateri pertama terlebih dahulu. Assalamualaikum, Prof. Yati Afianti. Apakah Prof. Yati sampun gabung di seminar kami? Ya, waalaikumsalam. Saya dari tadi di-unmute sama panitia, jadi nggak bisa masuk. Bagaimana Prof? Kabarnya hari ini? Ya, baik, Mbak Heni. Lama kita nggak bertemu, nggak, Prof? Iya. Baik Bapak-Ibu sekalian, beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Langsung saja sebelum beliau menyampaikan materinya, izinkan kami untuk membacakan kurikulum vitae beliau. Monggo ditampilkan terlebih dahulu, kita bacakan kurikulum vitae beliau. Ya, baik, Prof. Yati Afianti, beliau adalah Guru Besar Keperawatan di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Kolegium Maternitas dan sekaligus juga Sekretaris Dewan Guru Besar di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Beliau juga sebagai anggota senat di UI dan beliau juga anggota Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Dan beliau juga sangat expert dan smart di dalam bidangnya karena saat ini beliau juga mempunyai banyak proyek terkait dengan penelitian terutama di pada perempuan. Dan penelitian yang sudah beliau publish juga sudah kami baca di beberapa jurnal internasional. Saya sangat bangga sekali selaku alumnus dari UI, Prof.
Banyak sekali paper beliau yang sudah dipublish di internasional jurnal, baik di nasional maupun di regional, dan sangat bermanfaat. Nanti teman-teman bisa melihat di Scholar Google ya, penelitian-penelitian yang sudah beliau lakukan. Baik, langsung saja mungkin Bapak-Ibu sekalian, kami persilakan kepada Prof. Yati Avianti dengan materi deteksi dini kasus kekerasan terhadap perempuan selama kurang lebih 40 menit. Waktu dan tempat kami persilakan, Prof. Yati, monggo. Ya. Terima kasih, Bu Heni. Sebagai moderator hari ini, izinkan saya menyapa dulu para peserta hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi. Terima kasih Prof. Yati, selamat datang. Ya, yang saya sayangi Ibu Moderator Mbak Heni Dwi Susanti ya, yang sudah berkenan memoderatorkan acara ini. Kemudian Ibu Tri Lestari ya, yang hari ini sebagai pemateri juga, yang kita nanti bersama-sama untuk berdiskusi dengan para peserta terkait dengan deteksi dini dan penanganan kekerasan perempuan dalam rumah tangga. Jadi hari ini adalah hari kedua dari sesi pelatihan yang sejak kemarin sudah berlangsung ya. Ya, dan yang saya sayangi teman-teman semua peserta pelatihan selama 40 menit ke depan ya, tadi ya, kurang lebih 45 menit ke depan, saya akan memaparkan dulu materi yang nanti bisa kita diskusikan. Izinkan saya untuk share PPT saya, Bu Moderator. Ya, apakah sudah terlihat PPT saya, para peserta? Ampun, okay. Bu. Alhamdulillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita berdiskusi tentang deteksi dini dan menggali informasi kasus kekerasan terhadap perempuan yang merupakan rangkaian dari materi pelatihan yang kemarin sudah sempat dilakukan. Ya, Bu Tari ya. Ya, oke, saya mulai. Jadi tadi sudah diperkenalkan, izinkan saya memperkenalkan diri dan salam kenal untuk para peserta. Saya adalah senior lecturer dan researcher di Maternity and Women Health. Departemen saya adalah Maternity dan Kesehatan Perempuan yang ada di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Kemudian sebelum memulai materi, izinkan saya untuk membacakan tujuan ya. Tujuan dari pembelajaran umum dari materi ini diharapkan peserta mampu melakukan deteksi dini terhadap korban kekerasan terhadap perempuan, walaupun di sini secara materi ya. Jadi nanti untuk secara konkret dan realitasnya, ini diharapkan nanti para peserta bisa berlatih ya. Mungkin nanti ada tugas mandiri ya untuk bisa mahir dalam hal keterampilannya. Lalu secara khusus peserta pelatihan juga diharapkan mampu melakukan screening terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan, dan tentunya di sini juga mampu menggali informasi ya terhadap kekerasan yang dialami oleh perempuan atau kasus-kasus yang dialami perempuan yang mungkin saat ini ya, kalau dari berita-berita di media massa pada masa pandemi COVID ini banyak sekali hal ini terjadi ya, atau kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi. Jadi diharapkan dengan pelatihan ini para peserta bisa menggunakan kasus yang kemungkinan ditemui ya, atau misalnya saya nggak tahu ada tugas dari Bu Tari apa enggak ya, terkait dengan bagaimana melakukan screening dan menggali informasi. Nah, pokok bahasannya ada dua ya, mudah-mudahan selesai dalam waktu yang sudah ditentukan. Yang pertama adalah screening kasus kekerasan terhadap perempuan,
dan yang kedua bagaimana kita menggali informasi ya. Tentunya dalam menggali informasi sudah menjadi satu ketentuan umum, kita harus mengetahui faktor resiko. Dan untuk menggali informasi juga automatically diharapkan para peserta itu bisa mengetahui seperti apa menjadi konselor pada kasus KDRT. Tapi di sini saya tidak membahas bagaimana menjadi konselor yang sebenarnya ya. Jadi hanya ini hanya tambahan saja. Kemudian saya mulai dengan jenis kekerasan. Sepertinya ini kemarin sudah dibahas ya, baik dari Bu Mia maupun Bu Tari, bahwa jenis kekerasan yang dialami perempuan jenisnya macam-macam, bisa terkait fisik ya, psikologis dan emosional, seksual ya, kemudian ekonomi, secara ekonomi ya, itu juga ada jenisnya, secara sosial dan secara media. Jadi kekerasan ini bisa satu atau dua dialami oleh seorang perempuan atau seorang korban ya, kita sebutnya seorang korban ya. Kalau dia sudah menjadi korban, tentunya dia menjadi seorang penyintas ya. Nah, bisa juga semuanya dialami ya. Jadi kalau semuanya dialami, alangkah kasihannya si korban tersebut ya. Nah, kasus yang banyak biasanya terkait secara fisik ya, yang karena memang mudah dilihat. Kalau yang secara psikologis, sosial, ekonomi, ini biasanya kita perlu menggali apakah perempuan tersebut mengalaminya. Kalau secara sosial, sama, secara sosial juga akan tampak dalam perilakunya ya. Dan secara media ini maksudnya perempuan menjadi bahan eksploitasi media gitu loh. Jadi dia memang menampilkan bentuk tubuhnya dan lain sebagainya karena memang dia biasanya karena alasan ekonomi ya, ditampilkan di media-media ya, dan biasanya terkait dengan bentuk tubuhnya ya. Jadi ini mungkin kemarin sudah dibahas tuntas ya, semoga ini hanya tambahan saja. Nah, pada tindak kekerasan penata laksanaan KDRT secara umum kita bagi menjadi tiga, yaitu di pencegahan tingkat pertama, pencegahan tingkat kedua, dan pencegahan tingkat ketiga. Yang pencegahan tingkat pertama tentunya di sini untuk populasi perempuan yang memang belum mengalami ya. Jadi dia belum mengalami, tentunya karena belum mengalami kita mencegah supaya perempuan tersebut tidak mengalami ya. Jadi tindakan yang bisa dilakukan biasanya dengan melakukan atau menggencarkan kampanye tentang pendidikan kesehatan untuk meningkatkan ya kesadaran para perempuan akan bahaya kekerasan yang mengancam di sekitarnya. Kemudian memberikan perlindungan terhadap klien ya, perempuan di sini maksudnya klien ya, dan membantu keluarganya untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin menimbulkan kekerasan terhadap anak perempuannya ataupun terhadap dirinya misalnya. Ya, jadi di sini untuk populasi perempuan yang memang belum mengalami. Nah, untuk yang pencegahan kedua, pada umumnya di sini yang beresiko ya, bahkan yang sudah mulai-mulai mendekati atau sudah punya pengalaman, mungkin masa kecilnya atau sudah pernah melihat ya, jadi atau dia memang beresiko mengalami kekerasan ya. Dan, intervensi atau tindakan yang bisa dilakukan adalah melakukan deteksi dini korban ya, konseling terhadap klien dan keluarga, dan identifikasi kebutuhan perawatan. Nah, kalau yang pencegahan tingkat tiga di sini untuk populasi perempuan yang sudah mengalami atau biasa kita sebut para penyintas ya, korban KDRT. Tentunya kita bisa membantu memulihkan kesehatannya, terutama membantu menghilangkan ya atau mengurangi trauma yang sudah terjadi pada dirinya. Ya, kemudian kita juga bisa membantu dirinya untuk kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakatnya,
dengan penuh percaya diri dan penuh harapan menghadapi masa depannya. Ya, bila perlu dia menjadi penyintas yang bisa membagikan pengalamannya, bagaimana tidak enaknya menjadi korban dan bagaimana dirinya mencari bantuan. Seperti itu ya. Jadi ini tingkatan dalam tindakan tata laksana KDRT. Nah, kemudian bagaimana screening kasus kekerasan terhadap perempuan kita mulai ya. Jadi apa yang dikatakan deteksi dini, pemahamannya adalah upaya yang dilakukan untuk mengetahui sedini mungkin ya apakah korban ya di sini korbannya perempuan, bisa aja perempuan, bisa aja anak ya, termasuk korban kekerasan atau tidak. Ya, jadi tentunya tujuan deteksi dini kita akan segera dapat melakukan tindakan ya yang tepat tentunya untuk menolong korban. Nah, tindakan di sini sebenarnya untuk kasus-kasus kekerasan sebenarnya tindakan kolaborasi ya. Jadi kita tidak bisa sendirian kalau untuk menolong korban. Ya, pada umumnya kita butuh polisi, butuh mungkin nanti shelter ya, atau butuh psikolog ya, atau butuh pemangku masyarakat lainnya yang nanti tergantung dari korban itu mengalami seperti apa. Ya, jadi dari deteksi dini ini kita melakukan screening dan penggalian informasi. Nah, ada beberapa alat screening sebenarnya yang sudah ada. Yang pertama kita sebut radar teknik ya. Jadi radar ini sebenarnya singkatan. Ya, kita bisa menggali atau menanyakan kepada misalnya korban ya terkait dengan apa saja yang sudah dialami secara rutin yang biasanya dilakukan oleh spouse-nya atau oleh partnernya. Biasanya banyak nih kasus kekerasan yang dialami perempuan itu berasal dari intimate partnernya. Lalu bertanya tentang question-question yang terkait dengan type apa atau jenis apa violence atau kekerasan yang dialami. Kemudian kita mendokumentasikan ya, jangan sampai kita tidak mendokumentasikan apa yang dijawab ya, dan observasi yang bisa kita lakukan ya. Kemudian kita juga harus mengidentifikasi safety-nya dia ya. Kemudian kalau safety-nya ini sudah, apa saja yang bisa membuat dia safe ya, atau si korban itu safe. Kemudian kita memberi informasi kepada korban ya terkait dengan apa yang sudah kita detect dari radar teknik ini, dan mereview dari option-option yang dia pilih. Ya, dia memilih yang mana dari tahap penyelesaian yang sudah kita berikan berdasarkan pengkajian atau screening kita. Ada juga teknik screening lainnya yaitu safe teknik ya. Jadi di safe teknik ini kita menanyakan tentang jenis stres dan safety yang apa yang dimiliki oleh korban ya. Kemudian tanya kapan dia merasa takut atau merasa di abuse ya. Tanya juga tentang teman-teman yang ada yang dimilikinya ya, termasuk keluarganya. Seperti apa keluarga dan teman-temannya. Kemudian kita juga membuat semacam emergency plan ya. Jadi apa saja yang bisa dilakukan oleh korban ketika dalam keadaan emergensi. Jadi ini safe teknik, biasanya radar ya yang sering dilakukan. Tapi teman-teman juga bisa menggunakan ini, dan untuk informasi lebih lanjutnya, ini sudah ada di artikel ya, yang kemungkinan besar misalnya nanti dibutuhkan, saya akan berikan. Nah, screening kasus kekerasan terhadap perempuan dapat juga dilakukan dengan menggunakan form Women Abuse Screen Tools ya, atau kita sebut kita suka singkat WEST ya. Ini yang direkomendasikan juga oleh Kementerian Kesehatan ya, kalau misalnya kita mengikuti pelatihan tentang KDRT dari Kementerian Kesehatan ya.
Namun screening ini tidak direkomendasikan untuk perempuan secara rutin, ya. Sebenarnya bukunya ada, dari tool ini penjelasannya juga ada. Jadi nanti saya akan cari, kalau memang nanti teman-teman membutuhkan, saya akan sampaikan ya lewat Bu Tari, ya. Jadi ini foto apa luarnya aja atau sedikit terkait dengan formulir ini, tapi sebenarnya teman-teman juga udah bisa googling ya terkait dengan woman abuse screening ini. Sudah tersedia juga di Google search ya. Jadi ini yang bisa ditanyakan ya. Kita tinggal centang-centang ya apa yang dialami sesuai dengan informasi yang ada pada korban atau penyintas. Nah, saya akan berikan terkait dengan karakteristik korban. Ya, ini ada beberapa karakteristik yang mungkin kita bisa aware ya, siapa tahu, atau mungkin kita juga bisa mendeteksi diri kita ya, apakah kita termasuk di karakteristik ini gitu loh. Yang pertama biasanya si korban mengatributkan penganiayaan itu menjadi kekurangan-kekurangan pribadi yang ada pada dirinya. Jadi kalau perempuan itu suka mengeluh terus terhadap kekurangan dirinya, nah itu kita harus warning bahwa wah ini jangan-jangan merupakan salah satu karakteristik korban nih yang mungkin nanti the future atau entah someday dia akan mengalami gitu. Kalau misalnya teman kita ada teman-teman kita yang suka mengatributkan penganiayaan sebagai kekurangan dirinya, bentar-bentar minta maaf ya. Nah, ini menjadi perhatian kita gitu loh untuk membantu dirinya ya. Dan yang kedua biasanya berasal dari keluarga tradisional. Dalam hal ini maksudnya keluarga tradisional tuh tradisi keluarga yang memang mempertahankan dan memberikan biasanya perempuan itu diminta untuk memberikan kebahagiaan pada pasangannya ya, padahal sebenarnya bahagia di pasangan suami istri harus keduanya gitu. Tapi ada juga di traditional family menganut bahwa kamu misalnya pada saat pengantin ya jangan lupa bahwa adalah surga kalau kamu bisa membahagiakan pasangan kamu misalnya, atau apalah ya yang dipesankan ya. Biasanya ini turun temurun. Nah, jika keadaan ini tidak terjadi ya, bahwa dia merasa tidak bisa membahagiakan pasangannya karena memang selalu pasangannya itu komplain terhadap layanan si korban misalnya. Nah, dia biasanya merasa gagal ya sebagai seorang perempuan dan tidak berhak, dan akhirnya dia wah ini kekerasan yang saya alami mungkin hukuman ya karena saya tidak bisa membahagiakan pasangan saya gitu. Jadi nah, ini hati-hati, ini juga salah satu karakteristik dari korban. Nah, karakteristik lainnya adalah memiliki harga diri yang rendah atau perasaan-perasaan tidak berguna. Ya, ini juga menjadi salah satu karakteristik. Kemudian merasa tertuduh sebagai pengacau, ya, tidak memiliki harapan dan mengalami depresi, ya, mungkin di periode kehidupannya. Dia rentan sekali mengalami depresi. Kemudian dia juga menerima tuduhan-tuduhan dari kaum pria bahwa dirinya adalah istri yang tidak baik ya. Jadi kalau misalnya pasangannya mengatakan kamu memang istri yang enggak becus, anak kamu aja tidak terperhatikan gitu loh. Nah, itu dia langsung merasa oh tuduhan itu benar misalnya. Lalu hanya sebagai petuang cinta atau seorang ibu yang tidak adekuat menjalani perannya. Jadi tuduhan-tuduhan ini biasanya disampaikan oleh pelakunya ya. Kalau di dalam hal ini adalah pria suami atau partnernya, ya berarti ini terhadap istrinya dia gitu loh. Nah, lanjut, korban punya karakteristik lainnya, bisa ditemukan dia reaksinya konversi ya. Jadi kejang akibat bukan karena gangguan. Ini secara fisik ya. Dia tiba-tiba mengalami kejang
tapi disebabkan karena bukan disebabkan oleh gangguan fungsi organ gitu. Kemudian ada juga dia misalnya datang ke puskesmas mencari bantuan, kita lihat ada bekas-bekas luka memar, tapi ada jeda gitu loh, yang satu sudah sembuh, yang satu belum, bahkan yang satu masih memerah. Tapi biasanya itu ditutupi dengan make up juga bisa ya, makanya kita harus benar-benar ketika nanti, ada korban datang ke puskesmas, ada di sini peserta yang tugas puskesmas, kalau memang ada ya, mungkin kita bisa identifikasi kalau misalnya ada seorang perempuan yang mencurigakan, dia pakai make up tebal gitu, sementara di bagian tubuh lainnya ada bekas-bekas luka memar lainnya yang memang sudah nampak sembuh duluan gitu. Nah, ada luka memar di kepala, leher, dada ya, payudara. Ini kemungkinan kalau udah di dada payudara, di sini sudah ada kekerasan seksual ya. Terutama kalau ada di luka bawah perut dan daerah kelamin. Nah, pada umumnya korban ini menutupi juga nih. Biasanya korban-korban kekerasan ini tidak bisa memberikan keterangan langsung, bisa atau tidak bisa terbuka langsung ketika dia datang pertama kali atau ketika kita menemui pertama kali. Makanya di sini kita harus benar-benar bisa mendekati ya sebagai teman atau sebagai untuk mensupportnya sehingga dia bisa percaya dan pada akhirnya dia terbuka dengan kita. Terus ada luka memar di beberapa tempat sekaligus ya, yang dalam kondisi kesembuhannya bervariasi tadi, sama dengan yang ada jeda ya. Nah, pada korban-korban perempuan hamil ya, terutama dia ada luka di bawah perut ya. Mungkin di sini nanti Bu Tari ya, yang sudah berkenalan dengan pasien-pasien atau klien-klien ibu hamil ya Bu ya, saya dapat ceritanya juga ya, sangat bagus ya. Jadi nanti Bu Tari bisa menjelaskan lebih detail untuk keluhan-keluhan yang memang nyata yang sudah Mbak Tari punya ya data ini. Keluhan sakit atau nyeri kronis ya tanpa sebab ya, sering berkunjung ke rumah sakit, bisa ke spesialis cuma berkunjung doang gitu loh. Ya kita nggak tahu ya, siapa tahu dia tertarik sama dokternya sama petugas kesehatannya. Ini perlu diselidiki lebih lanjut. Kemudian mengalami bermacam-macam infeksi menular seksual ya. Jadi ini juga sering nih. Apalagi kalau misalnya dia korban kekerasan berkali-kali. Atau pada anak, malah si anak sendiri, si korbannya itu nggak tahu kalau dia sudah mengalami infeksi menular seksual ya. Kehamilan yang tidak diinginkan juga ini menjadi korban ya. Kalau misalnya ada perempuan yang kehamilannya tidak diinginkan, itu juga kita perlu aware ya. Jangan-jangan ini korban kekerasan ya. Terus korban dari aborsi ya atau keguguran, ini juga kita perlu selidiki, ini menjadi salah satu karakteristik. Dan orang yang sudah kita tolong, dia sudah ingin melakukan percobaan bunuh diri. Nah, inilah beberapa karakteristik korban. Lalu bagaimana dengan karakteristik pelaku? Nah, ini juga nih, saya membagi informasi juga kepada para peserta, terutama peserta perempuan ya, hati-hati dengan ciri-ciri di sini ya. Berasal dari segala ras, etnik, agama ya, jadi kelompok sosial tertentu. Jadi tidak hanya di sosial rendah ya, di laki-laki yang penampilannya bagus, diem juga jangan kita terpesona juga gitu loh. Jangan-jangan dia pelaku gitu ya. Itu bisa mewakili semua pekerjaan ya, baik mulai dari pekerjaan kuli bangunan atau buruh ya, sampai pekerjaan direktur di satu perusahaan misalnya. Bisa aja ya, atau semua profesi, mau perawat, dokter ya, atau misalnya profesi pengusaha, polisi ya, itu bisa aja menjadi pelaku. Nah, memiliki suatu pola selalu menggunakan kekerasan atau cara kasar ya. Jadi kalau ada laki-laki atau pelaku ya, bukan hanya laki-laki, yang dia punya pola selalu menyelesaikan masalahnya dengan cara keras, kasar ya. Nah, itu juga kita harus berhati-hati berhadapan dengannya. Lalu memiliki perasaan yang tidak adekuat, inferior,
selalu merasa tidak aman ya. Seringkali mereka juga menggunakan latar belakang edukasi yang lebih rendah ya, atau tingkat pendidikan yang lebih rendah dari pasangan mereka ya. Jadi misalnya dalam satu rumah tangga ternyata suaminya pendidikannya lebih rendah gitu loh, bahkan penghasilannya juga lebih sedikit daripada istrinya. Nah, ini juga bisa merupakan pencetus ya pelaku melakukan kekerasan ya, karena mungkin aja terkait dengan harga dirinya ya, yang masih ya kok saya lebih rendah nih laki-laki gitu loh. Nah, itu juga bisa menjadi pencetus ya. Kemudian seringkali mendapat kekangan di masa kecil ya, nampak kekanak-kanakan ya, jadi manja sekali oh. Memang ingin dimanja atau enggak nih sama istrinya, saya juga enggak tahu ya. Ya kalau manja terus ya mungkin kita juga harus hati-hati ya. Ya suatu saat baik kita maupun suami kita juga perlu bermanja-manjaan gitu. Tapi kalau misalnya ini nampak kekanakan dan kayaknya selalu diladenin dan apa lain sebagainya, ya ini juga hati-hati ya. Lalu memiliki pola perilaku kasar ya, termasuk dilakukan mengakibatkan dia mengalami trauma pada korban-korbannya ya. Jadi ini beberapa karakteristik pelaku yang perlu juga ketika nanti kita screening ya, menanyakan kepada korban, kita boleh bertanya, kita juga harus bertanya kalau menurut si korban seperti apa pelaku saat ini yang sudah bisa diceritakan oleh si korban ya. Jadi kita lihat juga, oh iya ternyata mungkin korban dilakukan oleh pelaku yang memang punya ciri-ciri yang ada nih di salah satu karakteristik pelaku. Itu juga bisa kita dapat informasi si pelaku dari si korban. Oh iya, ternyata masih ada ya. Jadi karakteristik pelaku lainnya adalah memiliki ketidakmampuan mengatasi perasaan. Ya, jadi selalu frustasi ya, merasa inferior ya. Pokoknya laki-laki atau biasanya nih kalau memang pelakunya laki-laki, kalau dia tidak mencapai tujuan, semua tujuan hidupnya pada laki-laki tertentu, dia akan mudah mengalami frustasi. Atau ada juga pelaku ya, kalau memang dalam hal ini korban pelakunya adalah suaminya, dia memiliki perasaan yang belum menjadi suami yang baik untuk pasangannya. Jadi dia selalu konsekuensinya atau pengalihannya, dia mengalami kekerasan dalam kondisi ambivalennya ya. Jadi tindakan-tindakannya jadi kasar. Nah, ini beberapa karakteristik pelaku. Nah, kecurigaan lain yang ada pada korban biasanya secara fisik kita akan dapatkan luka memar dan bilur ya, luka lecet, luka robek ya. Robek itu biasanya bisa pada daerah ekstremitas atau di daerah alat kelamin ya. Ini biasanya juga seringkali didapatin luka robek ini pada daerah kelamin. Patah tulang kalau memang dia mengalami dorongan ya, atau misalnya ternyata dia didorong, digencet ya, atau misalnya jatuh ya ketika dilakukan kekerasan, itu juga bisa terjadi. Luka bakar ya, ini juga bisa ada di kecurigaan kita. Cedera pada kepala dan lain-lainnya ya. Jadi ini secara physically kecurigaan yang tampak kalau dia mengalami kekerasan fisik. Kemudian kalau kekerasan seksual, tentunya si korban akan punya gejala penyakit infeksi menular ya, ketika kita periksa di alat kelaminnya ya. Infeksi vagina recurrence atau seringkali keputihan ya. Ini juga belum tentu juga korban kekerasan ya, kalau seringkali keputihan bisa aja hygiene yang buruk ya. Nyeri atau perdarahan sekret dari vagina, gangguan pada pengendalian BAB ya. Ini biasanya kalau misalnya di sexual abuse menggunakan alat ya, kalau alatnya nyasar ke saluran kemih dan saluran feses ya, ini bisa terjadi nih. Akhirnya dia mengalami gangguan di pengendalian BAB dan BAK, terutama syaraf-syaraf di daerah tersebut ya. Cedera pada buah dada, bokong, perut ya, ini kalau misalnya seksual ini khas banget ya.
pakaian dalam yang robek atau bercak darah dalam pakaian dalamnya ditemukan cairan mani ya. Nah, ini biasanya ditemukan cairan mani di sekitar mulut, genital dan anus. Seringkali sulit didapat ya, karena pada korban-korban di Indonesia rata-rata ketika misalnya dia korban perkosaan, nah si penderita itu menghilangkan buktinya dengan mandi gitu loh. Mandi, mencuci, semua rasanya tuh di badannya itu penuh dengan trauma banget, akhirnya dia mandi. Padahal sebenarnya ketika korban itu harus mengalami korban perkosaan, dia segera datang mencari bantuan dengan bukti yang masih menempel pada dirinya. Nah, ini sulit sekali ditemukan di Indonesia dengan perempuan yang karakteristiknya yaitu tadi ya. Dia bahkan sudah malu, sudah enggak mau bertemu dengan orang lain kalau sudah mengalami perkosaan ya. Mandi bersih akhirnya hilang semua berkasnya dan itu merugikan si korban sebenarnya. Nah, kekerasan psikis ya, si korban menjadi takut berlebihan, siaga berlebihan ya, perubahan sikap ya, yang tadinya dia periang jadi pendiam. Jadi kita juga bisa mendeteksi teman-teman kita yang tadinya dia periang kok sekarang 2 bulan 3 bulan ini kok jadi pendiam ya. Mungkin aja dia ada sesuatu nih dengan suaminya atau apanya ya. Di sini kita sebagai sesama perempuan harus ngeh ya dengan teman-teman kita sekitarnya ya. Atau kemunduran pergemangan ya, dia misalnya dia kembali ngompol atau misalnya dia menceritakan kok gua ngompol terus ya tiap hari ah gitu ya. Itu juga menjadi warning. Nah, di pokok bahasan kedua kita beralih ke cara menggali informasi kekerasan terhadap perempuan. Nah, bagaimana nih caranya? Saya rasa kalau teman-teman di sini, kalau saya lihat pesertanya sudah paham ya, apalagi kalau dari perawat. Perawat itu jago sekali menggali informasi ya, karena memang salah satu keterampilan perawat adalah menggali info, punya cara untuk menggali informasi ya. Jadi di sini makanya saya tidak berpanjang lebar. Yang pertama adalah kita menggali informasi berdasarkan faktor risiko kekerasan terhadap perempuan. Ada terkait dengan faktor individu, yaitu pernah mengalami kekerasan atau tidak, ya, terutama pada masa anak-anak. Misalnya dia tidak mengalami kekerasan, tapi dia melihat setiap hari punya kenangan ibu bapaknya berantem. Ya, bahkan misalnya dia melihat ibunya disiksa sama bapaknya. Nah, itu juga sebenarnya faktor individu yang membuat istilahnya berisiko dia mengalami karena dia melihat kejadian itu atau bahkan dia mengalami saat anak-anak. Kemudian yang kedua adalah faktor hubungan atau interaksi dengan pasangannya. Jadi kita lihat konflik yang ada dalam perkawinannya atau misalnya teman kita perempuan misalnya tidak sengaja bercerita bahwa ego suaminya itu berlebihan terhadap dirinya atau tiap hari aduh kok suami gue berantem ini melulu ya sama gue ya, berantem terus nih atau cekcok melulu. Nah, itu juga menjadi faktor resiko ya. Atau faktor lingkungan kecil ya, kurangnya dukungan sosial. Dia enggak punya teman gitu loh. Atau misalnya memang dia orang si perempuan ini punya perilaku yang memang dia pendiam ya. Jadi entah kenapa diamnya. Ya, atau misalnya dia berasal dari keluarga kecil yang memang dia memang senangnya solitude gitu, sendiri gitu. Nah, ini juga menjadi faktor risiko. Dan yang keempat adalah faktor masyarakat luas ya. Jadi di sini di masyarakat luas ini kemarin sebenarnya sudah disampaikan juga kalau saya baca dari materinya Bumia bagaimana pemaksaan konsep gender di satu masyarakat. Di sini misalnya example di Indonesia misalnya, kalau memang masih ada pemaksaan konsep gender bahwa laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan perannya atau pengambilan keputusan laki-laki itu lebih dominan, ya itu berarti sistem patriarki yang mungkin masih ada di Indonesia itu menjadi faktor resiko terhadap perempuan di Indonesia ya. Budaya permisif hukuman fisik bagi anak perempuan dan laki-laki mungkin ya, ini juga
di satu daerah tertentu mungkin masih ada bahwa yang namanya anak dan perempuan itu menjadi sasaran empuk untuk menerima hukuman fisik ya, yang secara adat budayanya memang sudah ada. Nah, itu juga menjadi faktor resiko di mana si korban tadi berada. Ini yang kita perlu enggak. Nah, cara-cara menggali informasi pastinya nih, ini yang saya bilang ini salah satu kompetensi dari perawat ya, bahwa membina hubungan atau raport yang baik dan kepercayaan dari korban untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Jadi percaya dulu si korban. Ini enggak sekali ketemu langsung percaya ya. Jadi memang butuh waktu dalam menggali informasi atau kita misalnya memang perhatian, pemerhati kekerasan perempuan misalnya ya. Jadi kita harus bisa luwes ya membina hubungan atau membina hubungan atau raport yang baik dengan korban. Bisa berkali-kali mungkin ya, sehingga dia percaya dulu sama kita, baru kita bisa masuk ke dalam dunianya. Privacy jangan lupa ya, jadi kita jangan menjadi orang yang ember gitu loh. Jadi maksudnya ember itu bocor gitu ya. Embernya bagus gitu, tapi kalau bocor jadi nggak bagus ya. Menjaga privacy dan kerahasiaan. Ya, jadi teman-teman ingat privacy teman kita, ya privacy kita. Kalau privacy kita juga ingin dijaga, ya jangan sampai kita membuka privacy atau kerahasiaan orang ya. Ini penting banget. Jadi cukup kita yang tahu. Ketika si korban itu percaya, nah kita harus amanah ya memegang privacy atau percaya itu ya. Jadi ini juga hati-hati dengan Mbak Tari yang sudah banyak dicerita nih, korban perempuan ya, Mbak Tari ya. Jangan sampai ya, saya yakin Mbak Tari bisa ya menjaga privacy para korban yang sudah bercerita ya. Ini penting sekali untuk kita punyai sikap ini atau apa ya istilahnya, perilaku seperti ini. Ya, rasa aman ya sebisa mungkin ketika kita menggali informasi si korban tuh aman gitu loh. Ya, jangan sampai dia masih di mata-matai oleh mungkin sahabat suaminya atau suaminya sendiri ya. Jadi kita harus membuat rasa aman dulu kepada, aman dan nyaman kepada si korban ya. Jadi ini juga saya yakin memberi rasa aman dan nyaman ini juga salah satu kompetensi dasar perawat ya. Jadi saya harap teman-teman sudah punya semua nih keterampilan atau kompetensi ini ya. Nah, akhirnya triknya tidak yang bisa dilakukan dalam menggali informasi, tidak mengungkap adanya kekerasan kecuali perempuan itu dalam keadaan sendiri ya, atau tidak ditemani oleh orang dan perempuan lain ya. Lakukan dengan empati, empati banget ya. Jadi jangan simpati, empati bahwa kalau saya mengalami mungkin seperti ini ya. Jadi itu yang harus kita hati-hati, empati, peduli ya. Tidak menghakimi ya, ini penting, jangan sampai kita kelepas. Ibu sih seperti ini, makanya diginiin sama suami. Nah, itu kalau udah berkata seperti itu, bubar kita hubungannya ya. Jangan sampai itu direm-rem. Walaupun misalnya, oh ya kita tahu dia salah. Ya, setiap pelaku ataupun korban pasti ada salahnya juga gitu loh. Jadi, tapi jangan sampai ini diungkapkan gitu ya ketika kita menggali informasi. Oh, pantes Bu, Ibu sih kayak gini. Jadi begini deh, jangan sampai itu keluar ya. Jika petugas bertanya tentang kekerasan yang dialami, gunakan bahasa yang sesuai ya. Kalau kita memang petugas medis ya jangan pakai bahasa medis ya. Nanti perempuannya bingung ya. Bahkan setiap perempuan juga mungkin ada beberapa korban yang nggak suka gitu loh dengan kata-kata kekerasan atau penyalahgunaan karena memang dia udah trauma gitu loh. Ya, makanya nanti dilihat ketika kita membina hubungan, kira-kira yang tepat itu apa untuk perempuan tadi. Ya, ini juga keterampilan yang mungkin perlu dipelajari ya. Kalau perlu bisa belajar terutama di ini kajian woman study ya yang ada di UI itu sebenarnya menyelenggarakan kursus-kursus di tahun-tahun lalu ya, tapi kalau sekarang saya nggak tahu. Apalagi situasi
pandemi COVID ya. Mungkin kemarin bisa ditanyakan sama Bu Mia, Mbak Tari. Ya, kalau memang ada teman-teman yang ingin belajar lebih jauh, karena memang penggalian informasi atau menjadi konseling kekerasan dalam terhadap perempuan, ini satu keterampilan yang khas ya, yang memang kita butuh belajar lebih dalam, lebih advance ya. Sangat penting untuk menggunakan istilah yang biasa dipakai sehari-hari, ini juga menjadi hal yang harusnya kita gunakan ketika menggali informasi kekerasan terhadap korban ya. Ini mungkin beberapa trik ya. Kemudian saya juga tambahkan bagaimana menjadi konselor bagi tindak kekerasan perempuan. Nah, ini beberapa saja karena memang waktu juga membatasi kita ya. Kesulitan biasanya ada pada diri kita nih. Ya, misalnya kita tidak memahami benar prinsip dasar keterampilan konseling, itu menjadi hambatan ya. Terus kita minat nggak sih gitu, peduli nggak sih atau kita pemerhati nggak gitu loh untuk korban-korban kekerasan. Kalau memang kita ada minat dan peduli di situ, nah insya Allah hambatan ini menjadi terselesaikan. Kemudian waktu yang tersedia, terus terang ya teman-teman, kalau kita bekerja di area kekerasan terhadap perempuan, ini perlu waktu ya. Jadi mungkin nanti Mbak Tari bisa bercerita pengalamannya ya, bagaimana perlu waktu. Saya yakin Mbak Tari sudah punya pengalaman ya, waktu wah macam-macam deh, bagaimana waktu yang harus kita sediakan itu penuh ya. Mengenal dan menguasai emosi diri ya, jadi kenali dulu kita tuh orang yang seperti apa gitu. Kita emosian nggak sih gitu loh. Emosi kita sendiri bisa terkontrol nggak? Itu juga penting ya untuk konselor. Kalau tidak ya kita akan merasa kesulitan. Dan belum lagi bias-bias pribadi ya, ini juga penting kita perhatikan pada diri kita. Atau kita sendiri malah punya permasalahan itu. Ya itu juga bisa menjadi ya. Aduh, gue mau nolong tapi gue juga punya masalah juga nih gitu loh. Saya pernah dikerasin, malah saya kayaknya belum keluar nih dari kekerasan yang seringkali dialami oleh di keluarga saya misalnya. Atau what else ya, jadi mungkin hambatan-hambatan lainnya ini bisa berkembang sesuai dengan kondisi yang ada ya. Lalu ini beberapa prinsip dasar konseling ya, tadi empati dan peduli ya. Kita harus menunjukkan dukungan dan mendengar aktif ya, perlu mendengar aktif ini keterampilan yang cukup perlu kita pelajari juga ya. Jadi enggak ujuk-ujuk kita bisa punya keterampilan mendengar yang aktif itu seperti apa ya. Jadi kita harus berlatih intinya. Saya pun masih berlatih ya. Berespon reflektif terhadap pertanyaan-pertanyaan yang memotivasi atau meningkatkan keyakinan bagaimana nanti si korban itu bisa menerima diri ya. Menerima dirinya, menghadapi realitanya. Dan akhirnya dia mengambil keputusan yang terbaik untuk dirinya. Nah, itu berasal dari kita ya. Itu kita menolongnya di situ. Lalu kita di konseling ini perlu membuka kesadaran akan alternatif-alternatif penyelesaian. Jadi kita sediakan nih alternatif-alternatif penyelesaian. Makanya kita harus banyak belajar juga, banyak pengalaman juga ya. Dari misalnya korban-korban yang sudah kita tanganin ya. Membuka kesadaran individu bertanggung jawab atas pilihannya. Jadi ketika kita nanti share, ibu kondisinya seperti ini, tadi kita sudah bicarakan juga ya alternatif-alternatif yang bisa ibu lakukan. Nah, kira-kira ibu pilih yang mana? Nah, ketika dia memilih, kita kuatkan ya. Jangan dibalik lagi, bu nggak milih yang ini. Seperti itu ya, itu juga dasar dari konseling ya. Jadi ketika dia memilih, kuatkan. Dan fasilitasi juga apa yang telah dilakukan untuk dia bisa mengambil keputusan, mengatasi masalah kekerasan yang terjadi pada dirinya. Nah, itu sekilas tentang prinsip dasar konseling ya. Mungkin ada dasar-dasar yang lainnya ya, yang pasti untuk konseling terhadap kekerasan perempuan. Dia ada ciri khas karakteristik tertentu yang tidak bisa disamakan dengan konseling lainnya.
tapi prinsip dasarnya seperti ini. Nah, seperti apa nih kalau kita menjadi seorang konselor ya? Tentunya kita harus hobi. Ya, minat, hobi, memang hobi banget. Memang kita pemerhati gitu loh tadi ya, itu syarat utama. Menyeimbangkan waktu ya, antara bekerja ya, kemudian kasih sayang kepada orang lain atau bermain. Jadi orangnya juga sebenarnya kalau kita menjadi konselor korban kekerasan, memang orangnya harus enjoy juga nih. Ya, nggak boleh terlalu serius juga. Kalau serius nanti korbannya malah takut. Ya, memahami keterbatasan diri kita ya. Ini juga perlu kita ungkapkan kepada si korban kalau memang if needed ya diperlukan. Jadi akhirnya kita tidak berperan sebagai hero ya atau pahlawan. Ini ibu karena saya loh bu, ibu jadi begini gitu, ibu jadi balik ini karena saya. Ah, ibu nggak bisa ya. Nah, relaksasi dengan kegiatan yang diminati ya. Jadi jangan sampai kita serius banget pada akhirnya kita depresi sendiri mempelajari atau membantu si klien ya. Jadi perlu ada relaksasi. Yang paling penting adalah belajar sepanjang hayat ya. Dari siapapun, dari anak kecil pun, dari seorang anak yang mengalami korban kekerasan pun kita harus belajar ya. Jadi yang namanya belajar jangan lihat siapa yang memberi informasi ya, tapi dari siapa kita mendapatkan informasi tersebut ya. Kemudian lain-lainnya itu juga merupakan persiapan diri yang lain tergantung dari kesiapan si konselor itu sendiri. Nah, saya punya tugas nih. Mungkin nanti Mbak Tari ya kalau bisa coba di peserta ini bisa bergantian Mbak Tari ya untuk melihat keterampilan. Coba bergantian gitu loh, seolah-olah ada korban, ada terus yang lain menjadi konselor atau nanti bolak-balik ya. Jadi ini mungkin nanti tugas ini bisa diserahkan kepada Mbak Tari yang mengkoordinir ya. Sekilas aja gitu loh, enggak panjang-panjang ya, mungkin sekitar 10 menit atau 15 menit gitu loh. Nanti kita bisa lihat seperti apa latihan konseling ini ya. Jadi Mbak Tari mungkin bisa nanti untuk penilaian ya, penilaian keterampilan. Lalu ada kasus nih, ya saya punya 3 kasus, ini juga nanti bisa di-share jawabannya kepada Mbak Tari. Nanti tentu jawabannya Mbak Tari kita berdua ya yang menilai. Kasus satu ini seperti yang pasti di 3 kasus ini peserta diminta untuk menelaah yang pertama. Yang setelah ditelaah berdasarkan tanda dan indikator kekerasan yang ditemukan, dia termasuk jenis kekerasan apa yang dialami oleh si Nyonya M ya, si penyintas M, kemudian ini ada perempuan lain yang di kasus 2 ini datang ke puskesmas ya. Kemudian di kasus 3 adalah Nyonya A ya. Jadi coba para peserta pelatihan di sini menelaah 3 kasus ya. Ya nanti kasusnya ini tanda-tanda dan indikator kekerasan jawaban dari para peserta tolong di sampaikan kepada Ibu Tari yang memang Ibu Tari sebagai penanggung jawab di pelatihan ini nanti bisa membuat semacam penilaian ya Ibu Tari ya. Nanti kita, jawabannya kita koreksi berdua. Kemudian nanti mungkin ada hadiah atau apa dari Ibu Tari, saya nggak tahu ya kemarin gimana kontraknya dengan peserta ya. Jadi ini tugas dari saya, yang pertama wawancara, yang kedua menyelesaikan kasus. Mudah-mudahan tidak sulit dan tidak membutuhkan waktu yang lama gitu. Tapi memang ini memang ada ketentuan dalam suatu pelatihan harus ada tugas mandiri ya Bu Tari ya. Nah, itu ya yang 3 kasusnya nanti diselesaikan bisa dibaca. Nah, akhirnya tiba pada kesimpulan, Bu masih cukup Bu Henny? Atau sudah lewat kesimpulannya bahwa saya bacakan aja ya Bu Henny ya, minta waktu kalau memang sudah habis. Deteksi dini pada kekerasan, kasus kekerasan terhadap perempuan dapat dilakukan dengan melakukan screening ya, menggali informasi terhadap kecurigaan kasus. Ya, ini penting ya. Jadi kita sebagai nanti petugas kesehatan harus mampu mengenali tanda-tanda kekerasan tadi ya,
pada korban termasuk eksploitasi seksual yang pada saat kita melakukan screening ya. Kemudian mengetahui faktor-faktor resiko serta dampaknya yang terjadi sebagai bahan untuk menggali informasi lebih lanjut ya terhadap kasus penting terhadap kasus yang sedang kita gali ya. Ini penting kita lakukan saat menggali informasi. Ya, mungkin itu dari saya Bu Heni. Terima kasih banyak waktunya. Saya kembalikan kepada Bu Heni. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali materinya Prof. Yati. Ya, terima kasih. Semua. Baik, teman-teman, Bapak-Ibu sekalian mungkin bisa mempersiapkan pertanyaannya, tapi sebenarnya sudah banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk, Prof. Monggo nanti disiapkan jawabannya. Baik, langsung saja Bapak-Ibu sekalian, kita melanjutkan materi kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Tri Lestari Handayani, Magister Keperawatan Spesialis Maternitas, dosen Maternitas Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang. Beliau juga saat ini sedang melakukan penelitian terkait dengan kekerasan terhadap perempuan. Dengan materi yang akan disampaikan beliau berjudul Manajemen Tata Laksana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Asuhan Keperawatan pada Perempuan Korban Kekerasan selama kurang lebih 40 menit. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo, Bu Tri Lestari. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Siati, yang selaku promotor saya ini, yang selalu membantu saya dalam pada saya menulis disertasi dan penelitian-penelitian tentang kekerasan. Terima kasih kehadiran dan share ilmunya yang sangat bermanfaat buat kita semua. Baik, kita menindaklanjuti dari apa yang kita sudah sampaikan pada pertemuan pertama, pelatihan hari pertama. Kita akan sampaikan tentang manajemen tata laksana dan bentar. Apakah sudah ada kasus saya? Sudah nampak? Sampun. Ya, slide show ya. Bagus Putri. Oke, makasih. Jadi topik lanjutan dari yang kemarin perlu kami sampaikan sebelumnya Prof. Kemarin semua peserta sudah kami informasikan tentang bagaimana melakukan komunikasi terapeutik dan langkah-langkah caring dari Swenson ya, dan beberapa sudah bahkan mengirimkan videonya ke saya lewat WA. Iya, jadi memang belum tidak semuanya, saya masih menunggu. Mudah-mudahan peserta yang lainnya juga semakin lebih banyak lagi, karena dari situ kita bisa melihat apakah mereka bisa melakukan komunikasi terapeutik dan langkah-langkah Swenson yang sudah kita sampaikan kemarin. Dan ternyata luar biasa mereka rajin ya. Baru kemarin dikirim, disampaikan, sekarang udah ngerjakan gitu. Ya, kemudian semakin banyak lagi. Dan kemudian nanti harapannya tugas dari Prof. Yati juga bisa dikerjakan. Juga nyambung nanti dengan tugas dari saya yang hari kedua. Ya, semoga pengumpulan datanya sukses ya. Ini pelatihan bagian dari pengumpulan datanya Mbak Tari ya. Alhamdulillah. Makasih Mbak Tari. Amin banget sih Prof. Yati. Ya. Jadi tindak lanjut dari penanganan kasus kekerasan, kita tentunya sebagai tenaga kesehatan tidak hanya bisa melakukan asuhan perawatan atau melakukan komunikasi terapeutik pada perempuan korban kekerasan, tapi kita sudah juga harus memahami bagaimana manajemen tata laksana pada perempuan korban kekerasan. Karena ini sudah ada penataan tentang manajemen tata laksana korban perempuan korban kekerasan yang dikeluarkan oleh Depkes. Ya. Jadi tujuan pembelajaran tentang manajemen tata laksana pada ibu korban kekerasan ini, kita diharapkan nanti bisa memahami bagaimana sistem manajemen dan kerjasama yang telah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan terkait memberikan layanan pada perempuan korban kekerasan. Dan bagaimana nanti perawat bisa ikut berpartisipasi dan lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya dalam rangka membantu perempuan korban kekerasan nanti dan sesuai dengan sistem layanan yang ada, serta diharapkan perawat juga memahami aspek hukum dan aspek psikologis dan bagaimana dia bisa melakukan semacam rujukan dan kerjasama lintas sektoral. Ya, jadi sebenarnya semua rumah sakit pemerintah itu, terutama yang sudah dianggap layak mampu, itu ada semacam pusat pelayanan terpadu
di mana pusat pelayanan terpadu pada perempuan korban kekerasan atau kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak ini sebenarnya sudah ada di institusi rumah sakit umum biasanya ya, dan di situ di instalasi gawat darurat. Jadi beberapa rumah sakit gawat darurat biasanya ada tulisannya PPT ya, pusat pelayanan terpadu, itu maksudnya berarti dalam rumah sakit tersebut menyediakan layanan pada perempuan korban kekerasan. Karena korban kekerasan ini biasanya dia ada yang lapor pada polisi, ada yang dia tidak mau lapor polisi tapi dia ke rumah sakit dulu. Jadi biasanya kalau dia lapor ke polisi kemudian dia mengalami luka sama polisi diantar ke rumah sakit. Tapi kalau dia ada di UGD, kemudian dia mengalami cedera dan dilakukan visum, biasanya untuk bisa dilakukan visum ini, perawat yang ada di UGD juga komunikasi dengan kepolisian dan lain sebagainya, biasanya semacam itu. Jadi struktur organisasi pelayanan korban, korban terhadap kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak di rumah sakit ini, dia masuk di struktur organisasinya di Direktur Pelayanan Medik, di mana tadi masuk di instalasi rawat darurat atau IRD. Di mana dalam instalasi rawat darurat ini mestinya di situ ada koordinator pusat pelayanan terpadunya, kemudian penanggung jawab medisnya atau medical legalnya, ahli psikososialnya ya, penanggung jawab psikososial, biasanya psikolog, bagian administrasinya. Perawat masuk mana? Biasanya perawat masuk di timnya penanggung jawab medis dan medical legal ini, karena nanti perawat akan membantu dokter untuk memberikan inform konsen dan visum ya, visum. Tetapi tentunya bukan hanya membantu dok, tetapi seperti disampaikan Prof. Yati tadi, perawat penting untuk mampu melakukan identifikasi, karena biasanya nggak mungkin perempuan korban kekerasan itu datang karena ngaku dipukulin ya, biasanya dia ngakunya jatuh ya, apalagi kalau dia diantar suaminya, suaminya ngintil terus, biasanya yang ditanya istrinya, yang jawab suaminya gitu ya. Dan istrinya tuh kayak ketakutan, kayak nggak mampu ngomong. Dimanapun juga dikintilin ya. Ini kalau biasanya kalau saya udah ketemu yang katanya jatuh, tapi model jatuhnya kok nggak sesuai. Misalnya dia ngaku, istri saya jatuh di kamar mandi, kok ini bentuknya kayak sayatan. Kalau jatuh kan istrinya memar ya. Ternyata begitu suami, Pak tunggu di luar ya, ibu saya periksa. Nah, begitu saya tanya, Bu beneran jatuh? Iya suster, jatuh nggak kayak gini loh, Bu. Biasanya jatuh kan ada memarnya. Baru dia ngaku, saya dilempar piring Bu sama suami saya. Nah, gitu ya. Jadi kita mesti bisa membedakan ini jenis luka apa ya. Apakah memang benar jatuh apa karena dilempar piring. Nah, ini perawat nanti benar-benar perlu bukan hanya merawat ya, tapi mendokumentasikan seperti yang Prof. Yati sampaikan tadi, di foto, kasih penggaris ukurannya berapa, kedalamannya dan lain sebagainya karena penting untuk visum nantinya. Nah, ketenagaan dalam pada saat kita memberikan layanan pada perempuan korban kekerasan ini tadi ya sudah dibahas, ada dokter spesialis, dokter umum ya. Biasanya pertama dokter umum dulu, kemudian kalau memang membutuhkan layanan spesialis lain, misalnya tadi ada kekerasan seksual, mungkin dirujuk ke spesialis objinya, ke forensiknya, psikiaternya kalau dia mengalami depresi dan lain sebagainya ya. Bidan dan perawat tentunya nanti akan kita bahas lebih lanjut apa yang kita bisa lakukan pada perempuan korban kekerasan, psikolog, pekerja sosial, dan tenaga kesehatan lain, laboratorium, rekam medik, dan lain sebagainya. Nah, tentunya semua tenaga pelaksana yang memberikan layanan terhadap perempuan korban kekerasan ini harus mendapatkan pelatihan, ya, minimal mendapatkan informasi, karena tata laksana pelayanan korban kekerasan seperti yang disampaikan Prof. Yati tadi, spesifik ya. Kita nggak boleh ngejas, kita juga harus siap kalau korban tersebut bercerita. Jangan sampai korban tersebut bercerita, kita lebih stres daripada korbannya. Misalnya kita lagi sensitif gitu, korbannya nangisnya dikit, kita nangisnya lebih gede ya. Jangan sampai semacam itu nanti jadi tangisan bareng ya. Bukan hubungan profesional, nanti hubungan sosial gitu ya. Justru kita nggak boleh menangis. Iya. Kita boleh berempati tapi nggak boleh ikutan nangis ya. Walaupun nanti kadang-kadang ya, biasanya sih saya alami, nanti begitu di rumah kita tuh cek kepikiran gitu, kita kayak stres sendiri, tapi kita harus healing ya, kita harus healing diri kita sendiri bahwa ini memang kita sedang membantu, menolong, jadi kita nggak boleh terlalu emosi. Nanti kalau kita emosional malah kita nggak bisa berpikir positif, nggak bisa berpikir konstruktif ya. Kalau
disiram oleh minyak panas, dia nggak bisa berbicara ya. Tentunya pada saat itu kita nggak bisa menanyain korban ya, karena dia dalam kondisi luka bakar. Ya tentunya kita pertolongan pertama ya menyelamatkan nyawanya dulu ya. Menyelamatkan nyawa dulu, baru nanti kita tanya kalau udah nyawa kondisi kritisnya teratasi, baru kita tanyakan ya. Kadang-kadang itu pun kadang-kadang ada perempuan yang saya juga heran. Dia rela meninggal di tangan suaminya gitu. Karena dia menganggap itu bukti cintanya. Aduh gitu. Kita kadang-kadang juga menghadapi yang demikian ini karena dia punya nilai-nilai yang dia yakini itu menjadi suatu kebenaran dan kebaikan. Itu kadang-kadang nah, kita perlu yakinkan bahwa hidup dia itu berharga, bahwa dia itu bisa melakukan hal-hal yang lebih baik ke depannya. Karena biasanya mereka itu melakukan hal itu karena tidak berdaya. Tidak berdaya. Oke. Ke penanggung jawab psikososial. Nah, ternyata sebenarnya harusnya di pusat pelayanan terpadu ini ada penanggung jawab psikososial. Cuman beberapa kali kalau saya kunjungan ke rumah sakit itu biasanya psikolognya itu tidak standby di tempat ya. Jadi mereka bisa on call. Jadi kalau mereka ada kasus, mereka membutuhkan klien yang membutuhkan konseling, biasanya bisa di telepon. Tapi sebagai perawat tentunya paling tidak kita bisa memberikan konseling seperti yang disampaikan Prof. Yati tadi ya. Langkah-langkah konselingnya bagaimana ya. Sebenarnya konseling itu bukan membantu menyelesaikan masalah, tetapi mengajak korban itu untuk berpikir rasional dan mengambil keputusan yang tepat terhadap situasi, sesuai dengan situasi kondisi yang dia alami dan mampu menggunakan sumber daya yang ada di sekitarnya untuk membantu dia. Okay. Nah, jadi tadi psikolog dia bisa melakukan konseling, melakukan pendampingan, dan saya sangat salut ya ternyata sebenarnya masyarakat Indonesia itu sebenarnya sangat care ya. Karena kalau saya lihat itu banyak lembaga bantuan hukum yang gratis, Women Crisis Center itu kalau saya beberapa kunjungi baik di Rizka Anissa di Jogja dan lain sebagainya itu, saya melihat orang-orang yang memang sangat peduli pada perempuan gitu. Jadi saya salut ya, sebenarnya perempuan tuh sebenarnya kuat ya, perempuan bisa menolong perempuan yang lain. Saya lihat perempuan itu bisa berdaya dan kuat. Jadi perempuan itu tidak lemah sebenarnya. Karena kita punya rasa kepedulian dan bisa membantu orang lain. Cuman beberapa yang biasanya dia apa ya, kalau dalam kondisi korban kekerasan dia tidak bisa berpikir positif ya, karena cemas, dia persepsinya menyempit, dia tidak bisa mencari peluang penyelesaian masalah. Saya lihat begitu. Sehingga itulah nanti yang butuh nursing untuk masuk di dalamnya. Jadi nursing perlu mengajak perempuan untuk melakukan perencanaan untuk penyelamatan diri. Nah, dari sekian kasus kekerasan yang saya temuin, jarang sekali mereka yang punya rencana penyelamatan diri. Mereka biasanya pasrah, tidak berdaya. Tetapi kalau mereka punya potensi, maksudnya dia merasa bisa mandiri, bisa bekerja sendiri, atau kekerasannya itu sudah sangat, menurut dia tidak bisa ditolerir, dia berani keluar dari lingkup kekerasan. Tetapi biasanya kalau dia punya ketergantungan baik secara psikologis maupun secara ekonomi, dia sebenarnya tidak berdaya dan bahkan dia akan berusaha menerima itu menjadi suatu cobaan ya. Tapi kan kalau kita berdasarkan agama Islam kan kita harus merubah nasib kita kan ya. Kita harus kalau kita merasa kita teraniaya ya kita nggak boleh nerima itu ya. Kita harus bangkit dan melakukan langkah-langkah penyelamatan diri ya. Itu seakan-akan kita di jalan mau ada mobil kita diem aja kan nggak boleh semacam itu. Kita harus ada ikhtiar untuk melakukan penyelamatan. Oke. Nah. Memang untuk di pusat pelayanan terpadu itu harus ada administrasi karena nanti dia harus melakukan tata kelola dokumen, mengarsipkan, dan lain sebagainya, membuat pencatatan pelaporan. Nah, di Indonesia ini termasuk yang pencatatan pelaporan kekerasannya itu agak kurang ya. Jadi biasanya ini kita bisa dapat dari Women Crisis Center, ya, dari catatan kasus perempuan itu tidak semua dilaporkan ya karena sebenarnya kekerasan itu seperti fenomena gunung es ya, kelihatan yang di atasnya itu dikit tapi di bawahnya banyak, dan beberapa catatan kasus kekerasan itu ditemui pada ini layanan di kepolisian maupun di Women Crisis Center ya. Dan catatan dari rumah sakit itu kadang-kadang masih agak kurang ya. Padahal kalau saya baca di jurnal, di beberapa di luar itu, mereka kasus kekerasan itu banyak ditemukan oleh tenaga kesehatan. Nah ini perlu kita introspeksi, apakah memang kasus kekerasan yang masuk di layanan kesehatan sedikit atau kita sebagai tenaga kesehatan kurang mampu melakukan identifikasi, ya kurang peka bahwa mereka itu sebenarnya korban kekerasan. Mudah-mudahan setelah pelatihan ini, apalagi tadi dapat
pengetahuan yang luar biasa dari Prof, kita semakin peka dan semakin bisa melakukan identifikasi sehingga perempuan-perempuan korban kekerasan itu bisa kita tolong. Okay. Jadi layanannya bagaimana sih pada korban kekerasan memang unik ya, karena penyelesaiannya tidak hanya bisa dari kesehatan, tetapi di situ menyeluruh sehingga kita perlu melakukan sesuatu layanan yang komprehensif, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, dan menjawab kebutuhan korban baik secara medis, psikososial, dan medico-legal. Dari semua korban kekerasan yang saya wawancarai, ternyata semuanya, 100% mereka mengalami depresi, ya, mengalami ketakutan secara psikologis. Ya. Sehingga peran perawat itu nantinya sangat penting, paling enggak menguatkan dia, meyakinkan bahwa dia berharga, meyakinkan bahwa dia tidak layak diperlakukan sedemikian, ya, bahwa perempuan itu bisa memberdayakan dirinya dan bisa ada rencana penyelesaian masalah dan mencegah terjadinya kekerasan berulang. Sehingga karena ini merupakan layanan yang komprehensif, butuh multidisiplin, baik dokter, psikiater, bidan, perawat, bahkan psikolog dan pekerja sosial, polisi, LSM, dan lain sebagainya. Ya. Tetapi memang beberapa layanan itu, perempuan itu nggak semuanya, ya nggak semuanya, kasus kekerasan yang dialaminya itu mau diserahkan ke kepolisian. Ya. Kalau dia nggak mau, ya kita nggak bisa paksa. Misalnya orang itu habis ditonjokin suaminya, kita udah rawat lukanya. Bu, ini sebenarnya bisa divisum, saya teleponkan kepolisian karena ibu terancam nyawa. Misalkan terancam nyawa, tapi perempuan tersebut tidak mau, ya itu hak dia. Tapi kita harus berikan informasi risiko-risikonya kalau dia tidak melaporkan kemungkinan kejadian kekerasan berulang dan lain sebagainya, ya risiko yang dialami kita sampaikan. Nah, pusat pelayanan terpadu ini harusnya bisa diakses 24 jam dan dilakukan sesuai standar ya, pelayanan terpadunya, dan peralatan yang disediakan juga sesuai dengan ketentuan, dan semuanya harus terdokumentasikan dan dievaluasi secara baik. Apa jenis pelayanan dalam pusat pelayanan terpadu tadi? Kita adanya pemeriksaan fisik, hatutu, ya, kemudian penanganan lukanya, kemudian penanganan masalah psikologisnya, intervensi krisisnya, kemudian tadi juga banyak yang kekerasan seksual itu bisa menyebabkan risiko terjadi penularan seksual, penanganan HIV, dan lain sebagainya. Memang saya ada rumah sakit di Jakarta yang dia banyak kasus HIV-nya. Saya tanya, hampir sebagian besar kasus HIV itu dia mengalami kekerasan, ya, minimal kekerasan seksual dan minimal juga biasanya dapat karena suaminya selingkuh gitu ya, suaminya selingkuh dengan perempuan lain atau jajan kemudian istrinya tertular. Jadi kalau ada kasus HIV, coba teman-teman kaji kemungkinan biasanya ada pengalaman kekerasan di situ. Ya. Kemudian pelayanan kesehatan reproduksi tadi ya bisa kerjasama dengan OPJIN. Dan ada penyayangan medico-legal. Medico-legal itu apa sih maksudnya ya? Medis bekerjasama dengan aspek hukum ya. Prinsipnya tadi kemarin sudah kita belajar tentang responsi gender. Maksudnya responsi gender kita mestinya sadar bahwa posisi perempuan dan laki-laki itu sebenarnya sejajar. Dan perempuan itu bukan second sex ya, bukan manusia kelas nomor dua ya, harusnya sejajar, saling menghargai, saling membantu, sehingga kalau ada dominasi pada laki-laki, kalau laki-lakinya cenderung mendominasi, biasanya itu menjadi risiko terjadinya kekerasan. Semua kasus kekerasan yang saya wawancarai, biasanya suami, dasarnya adalah suami kurang menghargai istri, dan menganggap istri itu rendah. Ya. Jadi itu yang bisa menyebabkan sering terjadinya kekerasan. Pada saat penanganan perempuan kekerasan, kita juga tidak boleh diskriminatif. Kalau yang kulitnya hitam misalnya, oh ini pasti yang nggak boleh ya. Jadi prasangka-prasangka itu kita hilangkan, kita menghargai mereka, menghormati, dan hati-hati dalam berkomunikasi. Karena apa? Perempuan korban kekerasan itu biasanya sensitif. Ya. Kemudian kita juga hubungannya itu, kita dalam hati memang kita niat membantu. Mereka kadang-kadang tidak mau kita ajak wawancara di hari pertama terkait pengalaman kekerasannya ya. Kalau kita penuhi kebutuhannya dulu, baru dia bisa mau bercerita. Atau bahkan dia mau bercerita kalau di lingkungan tertutup. Jadi nggak ada orang lain. Kalau masih ada orang lain, dia nggak mau ngomong. Biasanya begitu. Nah, tata laksananya ya, kita lakukan anamnesa, pemeriksaan fisik,
kemudian juga pemeriksaan laboratorium, penatalasan medis standar ya. Pada waktu anamnese tadi ya, kita jelaskan kembali tujuan kita, ya, kita tanyakan riwayatnya dan lain sebagainya. Sebelum kita melakukan, tadi disampaikan Prof. Yati, sebelum kita melakukan interaksi, kita melakukan bertanya pada diri kita sendiri dulu ya, sudah siapkah saya menghadapi, kalau enggak takutnya kita ikutan stres ya. Kita harus mampu mengendalikan emosi kita sehingga hubungan kita menjadi hubungan yang profesional, bukan hubungan yang sosial. Jangan juga kita nanyanya kita ulang-ulang gitu. Itu kadang-kadang, oh berarti saya yang nanya yang pertama jawaban saya itu enggak didengarkan. Kita benar-benar harus hadir, bukan hanya fisik tapi secara psikologis kita memang hadir dan memang punya tujuan untuk membantu. Nah, ini pada saat perawat melakukan anamnesis tadi ya, kita amati ekspresinya ya, ekspresinya. Kadang-kadang dia ngomong enggak apa-apa, tetapi kalau kelihatannya memang kayak tertekan sakit, kita perlu klarifikasi lagi benar ibu enggak apa-apa. Kadang misalnya seperti saya pernah itu ngerawat ibu postpartum, perutnya penuh hitam-hitam, saya tanya, "Bu, ini kenapa? Enggak apa-apa?" "Enggak apa-apa beneran, Bu. Ini bekas apa?" "Kena gatel," katanya. Saya pikir gatel enggak kayak gini. "Bu yakin ini gatel enggak seperti ini loh, Bu." Ternyata baru bilang, "Iya, suami saya suka ngerokok dan diculut oleh rokok suaminya." "Hah?" Saya pikir nih suami apa enggak punya asbak di rumahnya kok. kurang kerjaan banget gitu loh. Tetapi setelah saya baca beberapa jurnal, memang kekerasan pada perempuan hamil ya, ibu hamil itu kekerasannya tidak di muka ya, tapi biasanya suami ini marah pada kehadiran calon bayinya, jadi kekerasannya biasanya di area mamai dan di area perut katanya begitu. Tapi beberapa saya temuin pada saat hamil kekerasannya di daerah situ. Karena dia kalau memukul muka dia takut kelihatan gitu ya di daerah. Dan biasanya kalau ibu-ibu hamil korban kekerasan, dia itu mau ke klien kesehatan tuh kayak gak dibolehin sama suaminya. Udah gak usah. Apalagi COVID gak usah. Tiba-tiba di rumah terus nanti tiba-tiba perdarahan dan lain sebagainya. Kita mesti kalau perlu, kalau dia gak mau cerita, kalau perlu kita berikan nomor kontak kita ibu. Nanti kalau ibu mau cerita, ibu bisa hubungin saya ya. Kita siap sebagai apa tenaga konselor ya, membantu. Oke. Tadi jadi kalau bisa jangan diganti-ganti petugasnya. Kalau korban tersebut udah trust pada kita, jangan sampai kita nantinya dilanjutkan wawancaranya pada petugas yang lain, karena nanti hubungan saling percaya ini kan nggak mudah ya. Kalau sudah trust sama kita, coba kita bertanggung jawab untuk membantu sampai selesai. Ya, jangan lupa inform concern-nya juga, dan kalau perlu nanti kalau ada permintaan dari polisian, kita bisa membantu dokter untuk melakukan visumnya. Ya. Lindungi korbannya, laporkan jika ada kekerasan atas persetujuan ya. Jadi atas persetujuan, jangan sampai korbannya enggak setuju kemudian kita diam-diam telepon polisi. "Papa ini ada," jangan ya, itu nanti korban bisa enggak berkenan ya. Menyediakan penanganan medis yang komprehensif dan merujuk pada jejaring sesuai penanganan sesuai kebutuhannya. Hal yang boleh dan tidak boleh ya, sedapat mungkin tidak melakukan kontak fisik. Loh, kenapa kok tidak melakukan kontak fisik? Ini terutama pada korban kekerasan seksual. Karena apa? Nanti kan di visum ya, jangan sampai kontak fisik kita, kemudian jejak tangan kita itu merusak yang seharusnya. Nanti kan ada, kalau kepolisian itu sidik jari dan lain sebagainya ya. Jadi sedapat mungkin tidak melakukan kontak fisik karena nanti bisa mengganggu bukti ya. Kemudian jangan sampai kita janjikan pada korban juga, yakin masalah bisa selesai, padahal belum tentu ya. Kemudian jangan sampai juga memberikan informasi tanpa seizin korban dan memanfaatkan posisi sebagai petugas kesehatan ini untuk mencari keuntungan buat kita sendiri, jangan sampai ya. Ibu nanti sama saya aja Bu, tapi di situ kita mencari untung, jangan ya. Kemudian jadi jangan sampai kita melakukan kekerasan dalam bentuk apapun pada korban. Misalnya tadi seperti sampaikan Prof. Yati ya, kita cenderung menyalahkan korban ya. "Ibu sih, makanya kalau suami marah ibu diem aja, ibu juga sih jawab." Nah, disalahkan, jadi udah jadi korban, disalahin lagi ya. Jadi double korban ya. Kemudian hubungan yang non-profesional jangan sampai juga gitu ya. Ada kasus gitu ya, korban kekerasan akhirnya dia suka sama
perawatnya suka sama korban, korbannya diumpetin di rumahnya, akhirnya dia yang dipenjara ya, karena dia menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa mengambil keuntungan kalau menurut saya dari hubungan yang dilakukan oleh korban kekerasan ini. Ya. Kalau ada pemeriksaan fisik ya, kita perlu wajib melakukan HTUTU seperti standar kita ya. Kita cek kembali, kita pastikan setiap kita kalau perlu kita buka ya, kalau bisa kita sesuai jenis kelamin ya, kalau perempuan ya kita lihat, cek apakah memang kadang-kadang mereka menyembunyikan ya. Tapi kita coba periksa, itu biasanya ada jejas-jejas, bekas-bekas ikatan, ya, bekas-bekas rokok, kita harus tahu mana yang bekas, ini luka lama, luka baru, bentuknya, tepinya. Ya, jangan lupa difoto dan disediakan penggaris untuk menentukan ukuran. Ternyata derajat luka itu juga ada kaitannya dengan proses hukum. Ya. Kalau luka ringan, nanti maksimal penjara 3 bulan, sedang dia bisa 9 bulan. Kalau berat, bahkan ini bisa berisiko kehilangan nyawa bisa 8-9 tahun. Sehingga pada waktu pengkajian lukanya mesti benar-benar detail berapa derajat lukanya, derajat luka bakarnya, dan lain sebagainya. Tadi ini sudah banyak dibahas ya, biasanya kondisi-kondisi yang memar, ganda, apa patah tulang, dan lain sebagainya, itu harus menjadi perhatian dari tenaga kesehatan. Tadi pemeriksaan seksual juga sudah sedikit banyak dibahas sama Prof. Yati. Jangan hati-hati dalam mengambil sampel ya. Kalau perlu ada semacam kalau karena pemerkosaan itu ada rap kit ya, ada semacam kantong-kantong plastik yang ini untuk ngambil lendir darahnya, mulutnya dan lain sebagainya ya. Ada semacam rap kit apa? Untuk apa kit ya, semacam kit pemeriksaan rap kit ya untuk kasus-kasus pemerkosaan. Pemeriksaan lab dibutuhkan kalau memang sesuai kebutuhan ya. Misalnya ibu hamil ditendang perutnya sama suaminya atau diinjek perutnya, kita perlu mungkin USG apakah bayinya baik-baik saja dan lain sebagainya. Apakah ada bu ada ya? Ada, saya juga heran kenapa suami bisa menginjak istrinya gitu. Saya nggak ngerti itu. Kalau mau injek-injek keset ya banyak ya, kenapa harus istri gitu. Kalau saya pikir tuh saya mungkin kedepannya pengen meneliti yang saya teliti, mungkin yang bapak-bapak ya, kalau menurut saya ada saran. Bapak-bapaknya bisa meneliti, kenapa sih bapak itu tega melakukan kekerasan? Karena kalau saya mau meneliti, sebenarnya saya pingin gitu. Menurut saya nggak bisa nih kayak terlalu intens kan tuh bapak-bapak pelaku kekerasan. Mungkin nanti kalau ada teman-teman perawat yang bisa, itu mungkin bagus sih buat topik penelitian. Kenapa bapak yang katanya sayang ibu kemudian melakukan kekerasan gitu ya. Oke. Langkah-langkah penatasan medis tadi ya, sesuai prosedur kita tangani kegawatannya dulu, baru menginjak ke yang lainnya ya. Ya, kita rujuk kalau memang perlu rujukan, dan kalau terjadi kekerasan seksual, ya biasanya kalau misalnya dia diperkosa gitu ya, kalau perlu dilakukan pencegahan kehamilan dan pencegahan infeksi, konseling dan sebagainya. Kalau dalam rumah tangga apakah ada pemerkosaan? Ada ya. Pemerkosaan terhadap istri itu ternyata ada ya. Karena beberapa kasus yang saya jumpai itu, suami itu kalau udah kepingin katanya, bisa nyeret-nyeret istrinya, kemudian di kamar mandi diguyur dan lain sebagainya. Juga heran gitu ya. Emangnya seksualitas dengan kekerasan itu mungkin ada memang yang sakit nih bapaknya ya. Perlu dikonseling kalau misalnya. Pada saat melakukan wawancara tadi ya, coba kita menjadi pendengar yang baik, mampu berempati, dan menghindari mengulang-ulang pertanyaan yang sama karena ibunya jadi cerita berulang dan ini nyebelin mungkin ya nanti kalau berulang-ulang tanya ya. Tapi untuk pretest post-test jangan bosan ya ditanya-tanya ya. Ada yang komplain, Prof. Ini kayak UAS, kayak UAS. Mohon maaf teman, karena kami juga harus mengukur memang apakah teman-teman mempunyai peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan setelah, sebelum dan sesudah melakukan pelatihan ini. Oke. Insya Allah apa yang Bapak Ibu tulis itu nanti sangat bermanfaat buat saya dan sangat bermanfaat buat keilmuan keperawatan ya. Mohon berkenan untuk meluangkan waktu. Oke. Kemudian kalau ada korban di atas 18 tahun tadi kita bisa golongkan kalau menurut standar yang dibuat Depkes, apakah memang kekerasan itu kekerasan murni? Tapi walaupun saya kalau saya lihat sih
kalau dia sudah mengalami kekerasan fisik, itu pasti ada kekerasan psikologis ya. Biasanya kekerasan psikologis dulu baru kekerasan fisik. Atau kekerasan fisik disertai keluhan kekerasan emosional. Keluhan mental, ya ini ada kode-kode ya. Kode-kode yang sudah ditetapkan oleh dokter terkait dengan kalau terjadi pemeriksaan fisik pada pemeriksaan pada layanan pusat layanan terpadu. Prinsip konseling saya rasa sudah kita bahas juga ya. Yang penting pada konseling itu jangan kita yang memutuskan ya. Kita memberikan alternatif-alternatif solusi biar pasien sendiri yang memutuskan atau ibu sendiri yang memutuskan. Nanti kalau kita yang ngocok-ngocokin, udah bu cerai aja lah. Ternyata dia cerai kemudian dia nyesel, kita yang disalahin. Suster sih yang nyuruh saya cerai. Ya jangan ya. Karena sebenarnya yang tahu permasalahan klien itu adalah klien itu sendiri. Kadang klien itu bercerita kan nggak semuanya ceritakan. Ya. Masih ada beberapa yang masih ditutupin. Ya. Sehingga kita kadang-kadang, kalau kita yang ngambil keputusan nanti tidak tepat. Pemahaman kesehatan mentalnya, ya kita berikan dukungan psikologis, sosial, ya. Diskusi antar korban support group. Nah, ini kalau memang orangnya sudah mulai terbuka, kalau di tapi ini saya lihat sangat sulit ya kalau dia suruh ikut support group. Kecuali grup WA gitu, dia nggak tatap langsung, itu mereka masih mau. Tapi kalau ketemu langsung, biasanya ibu-ibu ini, bahkan ada beberapa ibu itu yang nggak mau ketemu langsung, jadi wawancara langsung nggak mau. Maaf Bu, tapi saya mau wawancara secara WA gitu ya. Dia bisa nulis, dia bisa pakai voice call gitu. Tapi menurut saya itu enggak apa-apa ya, era pandemik malah mengurangi risiko ya. Jadi jangan sampai karena gara-gara pandemik perawat merasa saya kan enggak bisa ketemu korban, jadi saya enggak bisa membantu, tidak ya. Kita bisa melalui media-media yang lainnya. Karena ternyata ada dua kelompok di era pandemik. Kelompok yang hubungan sama suaminya baik, itu risikonya adalah kehamilan tidak diinginkan, apalagi kalau dia nggak ber-KB. Tapi kalau dia hubungan sama suaminya kurang baik, sosial ekonominya kurang baik, ya risikonya kekerasan. Jadi ada dua hal yang meningkat pada era pandemik, baby boom atau jumlah kehamilan tidak diinginkan meningkat, kegagalan KB meningkat, dan satu lagi KDRT meningkat hampir 33%. Kan? Beberapa penelitian mengatakan bahwa pada saat pandemi ternyata meningkat. Karena apa? Suami yang biasanya kerja di luar, ini mulek aja di rumah dan tidak punya duit ya. Istrinya lama-lama gregeten, butuh ini, enggak ada duit, butuh ini ya. Mungkin itu jadi ada ketegangan sehingga jadi kekerasan. Tapi kalau hubungannya harmonis, bolak-balik istrinya diajak ke kamar, akhirnya terjadi kehamilan tidak diinginkan ya. Itu ya. Dua macam. Oke. Kolaborasi tim medis ya, nanti kalau memang dia mengalami depresi sekali ya bisa kolaborasi memberikan obat-obat penenang dan lain sebagainya. Ini alurnya ya. Di layanan kekerasan terhadap perempuan, korban biasanya diantar LSM misalnya atau tetangganya atau RT-nya atau dia datang sendiri, bisa langsung masuk ke instalasi gawat darurat rumah sakit atau poliklinik rumah sakit. Kita cek apakah dia masuk kritis, semi kritis atau non kritis, karena masing-masing ini ada beda penata laksanaan. Kalau kritis dia bisa langsung masuk ruang rawat inap ICU ya. Kalau dia semi kritis kita lihat semi kritisnya itu apakah masih bisa ditanganin secara nggak harus ICU seminar online ya, Mbak. Atau dia kalau dia tidak kritis mungkin cuma cukup diperiksa fisik secara medico legal dan konseling dan layanan hukum kemudian pemeriksaan penunjang dan sebagainya. Tapi ini bisa jadi yang dirawat tadi yang kritis tadi dia bisa menjadi non kritisnya. Jadi sesuai kebutuhan pada sebenarnya kebutuhan korban. Kalau memang dia sudah bagus kondisinya, ditanya lagi ya, apakah rumahnya cukup aman enggak? Kalau rumahnya tidak cukup aman, sebaiknya diletakkan dititipkan ke shelter ataupun LBH. Ya. Karena nanti kembali ke rumah, kalau suaminya masih ada, risiko kekerasan lagi. Atau mungkin ada keluarga lain yang bisa melindungi dia. Karena sebenarnya semua orang tuh punya kewajiban melindungi korban kekerasan. Ya. Jadi kalau kita mau melakukan foto terhadap luka-lukanya juga kita harus ada persetujuan, tegak lurus fotonya, jangan lupa ada penggaris di situ untuk melihat berapa ukuran luka dan lain sebagainya. Aspek hukumnya, ini beberapa undang-undang yang sudah ada,
bahwa ternyata dokter punya kewajiban untuk memberikan surat keterangan. Apakah dokter aja yang bisa membuat surat keterangan? Ternyata surat keterangan ahli ini bisa juga dilakukan oleh psikolog ya. Jadi kalau kekerasan yang dialami adalah kekerasan psikologis, tidak ada bukti fisik tapi sudah memberikan dampak depresi pada korban, jadi bukti bahwa korban mengalami depresi, saksi dari psikolog ini menjadi kesaksian ahli yang bisa dipakai untuk bukti di persidangan. Semua biaya itu harusnya ditanggung oleh negara. Tapi apakah memang demikian? Ya, nanti mungkin teman-teman yang di layanan ya. Kalau saya lihat sih memang tidak ada pembiayaan, apalagi BPJS. Gitu. Nah, tapi mungkin di lain-lain itu kadang-kadang ada oknum-oknum ya, oknum-oknum yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Tapi insya Allah mudah-mudahan nggak banyak. Nah, untuk Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 ini sudah lama ya, sudah mau ada undang-undang yang terbaru KDRT yang lebih detail lagi. Di sini setiap orang yang melihat, mendengar, mengetahui terjadinya kekerasan wajib mencegah, memberikan perlindungan, pertolongan darurat, dan mengajukan permohonan perlindungan. Bu, tapi kalau takut tuh saya pernah juga sih ketemu di jalan. Berantem ibu sama bapaknya, sama suaminya, berantem bentak-bentakan. Suaminya udah mau mukul. Waduh, kalau saya maju, saya merelai, saya lewat kok tiba-tiba merelai nanti saya yang kena ya. Saya yang saya lakukan apa? Situ ada satpam ya, saya minta satpam, papa tolong dilerai pak. Ya, akhirnya satpam yang atas ini. Ya, biasanya ngerti kok satpamnya. Dan beberapa saya tanya juga Pak RT di Jakarta, kebetulan saya nanya, Pak, gimana caranya RT mencegah terjadinya kekerasan? Bus di sini sudah ada, katanya kalau di Jakarta itu sudah ada laporan administrasinya begitu. Jadi Pak RT itu mencegah, nanti kalau nggak bisa dilerai sama Pak RT, akan dilaporkan ke yang lebih berwajib semacam itu. Dan ada laporannya. Jadi kalau tetangga juga begitu, saya sering lihat ya, entah itu di TikTok buat lucu-lucuan, kalau ada yang berantem buat tontonan itu saya prihatin. Nah ini orang ada berantem malah diintip-intip tontonan, ini kan nggak benar ya, harusnya di TikTok tuh nunjukin apa yang seharusnya kita lakukan kalau terjadi kekerasan di lingkungan kita, harusnya itu adalah kuat. Karena kalau kita membiarkan nanti kena pasal pembiaran ya, karena kita sebenarnya wajib melakukan upaya-upaya ini. Ya, saksi dan korban ini berhak untuk memperoleh perlindungan ya. Bahkan saya pernah tanya di Women Crisis Center Rifka Anissa di Jogja, bagaimana apa yang dilakukan untuk melindungi korban. Jadi di Women Crisis Center itu bukan ditaruh di situ korban itu, dia ditaruh di rumah aman. Bahkan kadang-kadang suaminya nanyain, mana istri saya, di tempat aman Pak. Tadi kami tidak dapat menunjukkan pada Bapak. Marah-marah, tapi ini biasanya Women Crisis Center sudah bekerja sama dengan kepolisian, jadi kalau bapaknya melakukan kekerasan di Women Crisis Center akan ditindak oleh yang berwenang. Okay. Nah, kalau korban, ini kadang ada beberapa yang cerita ya, suami saya melakukan kekerasan gitu ya, udah di penjara, saya sudah cerai, tetapi setelah bebas, dia nggak tahu, kemudian ngejar-ngejar, jadi ternyata korban itu juga harus mendapatkan hak untuk diinformasikan kalau terpidana itu sudah dibebaskan. Sehingga korban tadi bisa melakukan perlindungannya. Makanya saya juga pernah baca beberapa penelitian, ternyata cuman di penjara saja itu enggak menyelesaikan masalah ya. Mestinya juga pelaku itu diberikan konseling ya, diterapi, karena sebenarnya pelaku kekerasan ini jiwanya, psikologisnya sebenarnya tidak sehat ya, karena dia menyelesaikan masalah dengan tidak cara yang tidak konstruktif. Kalau perlu cari perlindungan baru, kediaman baru ya, semacam itu. Atau kadang-kadang saya juga pernah tahu kasus perempuan korban kekerasan itu lari ke rumah orang tuanya, tapi sama orang tuanya itu marah, ya kamu disalahin gitu loh. Dianggap istri yang tidak baik. Nah ini kalau anak lari ke orang tuanya aja sudah ditolak, ini mau kemana lagi ya, kasihan. Makanya sebenarnya Women Crisis Center kayak rumah aman itu penting ya. Pemerintah juga punya tanggung jawab di situ untuk melindungi korban kekerasan. Jadi korban kekerasan tadi bisa dia ke penyelidik polisi atau ke UGD poliklinik. Kalau yang di penyelidik polisi itu saya iseng-iseng kalau di Malang saya tanya, Pak banyak nggak Pak kasus KDRT yang melapor? Banyak Bu. Solusinya bagaimana ini? Hampir lebih dari 50% menarik kembali laporannya. Kenapa? Ternyata ibunya itu takut suaminya masuk penjara atau diancam sama suaminya, takut nggak dapat nafkah.
Makanya ada beberapa daerah, seperti yang sampaikan Bu Mia kemarin, beberapa daerah korban itu cenderung menyelesaikan permasalahan kekerasannya dengan hukum adat ya. Karena di hukum adat itu ada, saya lupa daerah mana. Kalau di hukum adat itu ada pelaku kekerasan di daerah situ, dia wajib membayar semacam denda, semacam hewan peliharaan ya. Kalau dia punya kambing, dia harus bayar kambing, dia harus bayar sapi, sehingga dia takut. Wah, kalau saya banyak mukulin istri, saya bangkrut nih. Sapi saya habis, kambing saya habis. Ternyata ini lebih efektif ya, hukum adat ini untuk memberikan efek jera pada pelaku. Ya. Tadi rujukan, kita tentunya kalau tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri, bisa melakukan rujukan baik secara vertikal maupun horizontal. Yang dimaksud rujukan vertikal itu adalah dari tingkat layanan dasar ke yang lebih atas. Kalau yang horizontal bisa dari rumah sakit yang punya layanan terpadu ke rumah sakit yang tidak punya layanan terpadu ke rumah sakit yang punya. Waktu saya kurang berapa menit, Bu Heni? Masih kurang berapa menit? 10 menit lagi. Oke, pas insya Allah. Jadi kegiatan mencakup apa tadi ya, rujukan tadi sudah. Dan kadang-kadang rujukan itu bukan hanya dalam hal layanan, tapi rujukan dalam hal mungkin ngecek ya. Ngecek apakah misalnya ini ibu korban KDRT itu kena COVID dan lain sebagainya ya. Misalkan bisa dirujuk untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya. Apakah dia mengalami kekerasan seksual dan mempunyai HIV AIDS. Ya. Misalnya nggak punya pemeriksaan itu, kita bisa melakukan rujukan ke tempat lain. Nah, kita sekarang lanjut kepada ASUHAN, perawatan korban kekerasan. Nah, beberapa perawat di rumah sakit, saya suka nanya ya, beberapa rumah sakit di Jakarta saya tanya. Kalau ada korban kekerasan, apa yang dilakukan? Ya saya prihatin, Bu, kasihan. Cuman kasihan saja, ya paling kita rawat lukanya, habis itu pulang gitu. Nah ini perawat kan sebenarnya bukan hanya itu yang bisa dilakukan. Perawat harus bisa lebih memberdayakan ibu, ngajarin ibu gimana melakukan perlindungan diri agar tidak jadi kekerasan lagi. Dan ibu tadi bisa yakinkan bahwa dia berharga dan bisa melakukan sesuatu. Dan dia nggak harus mengalami kekerasan itu seumur hidup. Ya. Karena kadang ya udah nerima gitu ya. Apalagi mungkin budaya ya, budaya yang mengaruhi orang Jawa itu nerimo eng pandum ya. Kadang mau apa istilahnya neroko nun swargo nunut neroko katut ya. Terus akan dia harus ngikut terus ya. Padahal nggak semacam itu kan, kita sebagai manusia semut aja kalau diinjek dia gigit ya. Manusia kalau dianiaya dia harus lepas dari kekerasan itu ya. Jadi untuk tujuan pembelajaran yang tentang ASKEP ini, saya rasa review aja perawat utamanya dalam memberikan layanan dan memberikan ASUHAN perawatan, dan diharapkan nanti bisa memahami peran kita sebagai perawat dalam mengelola perempuan korban kekerasan, dan kita tahu apa sih sebenarnya kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi pada perempuan korban kekerasan. Kebetulan yang kebutuhan dasar ini saya langsung mengkaji dari 10 korban kekerasan, itu memang nggak mudah yang mendapatkan 10, tapi alhamdulillah dapat. Dan kita tahu bagaimana melakukan pengkajian, menganalisa data, dan membuat rencana serta diagnosa pada perempuan. Nah, kalau peran kita bagaimana? Ya, peran sesuai peran perawat secara umum, kita melakukan preventif, meningkatkan pengetahuan. Ya, sering-seringlah perawat itu bikin tulisan gitu. Saya lihat sudah mulai banyak buku-buku membantu perempuan korban kekerasan yang ditulis oleh perawat. Karena kalau yang nulis perawat itu biasanya lebih komprehensif dan lebih care ya. Kita bisa memberikan semacam ini ya, pelatihan-pelatihan, semacam seminar untuk meningkatkan pengetahuan korban bahwa sebenarnya kadang orang tuh nggak sadar bahwa dia tuh sebenarnya korban kekerasan. Suaminya selingkuh menganggap ya udahlah laki-laki emang begitu. Enggak ya, suami selingkuh itu berarti nggak menghargai ibu ya, karena suami selingkuh itu berarti dia egois, tidak memahami perasaan ibu. Karena berselingkuh itu termasuk kekerasan psikologis ya. Kecuali kalau ikhlas diselingkuhin, memang ada tuh yang, tapi kalau diselingkuhin kayak gak ada yang ikhlas ya. Pasti perempuan tuh sebenarnya pengen jadi yang pertama. Kalau terpaksa suaminya nikah lagi, boleh tuh ya. Terpaksa atau kadang-kadang dia dimasuki muatan-muatan agama yang menyesatkan kalau menurut saya. Kadang-kadang menggunakan dalil-dalil agama untuk memberikan persetujuan terhadap yang pengen dilakukan, padahal sebenarnya gak semacam itu. Jadi memahami konteks, tidak memahami konteksnya, hanya membaca teksnya saja, itu kadang-kadang memberikan pemahaman yang kurang tepat. Untuk promotif ya, perempuan ya, selain memberikan preventif, pencegahan, pengetahuan tentang bagaimana melakukan pencegahan, juga
kita melakukan pendidikan. Hal-hal yang sering saya lakukan pada perempuan korban kekerasan agar tidak terjadi kekerasan lagi, saya tanya, Ibu, apa yang Ibu ini sekarang jadi korban kekerasan, apa yang akan Ibu lakukan kalau terjadi kekerasan lagi? Biasanya dia nggak ada rencana. Nggak tahu, Bu. Kalau yang dulu saya sempat masuk kamar, saya aman. Yang kemarin ini habis, Bu, saya nggak sempat masuk kamar. Semacam itu. Ibu, berarti kita kalau di perawat di jiwa, kita kan belajar tentang bagaimana merawat pasien amuk, ya, marah, ya. Sehingga pasien marah itu sebenarnya sebelum mukul pasti ada tanda-tanda dulu ekspresinya. Jadi kita ajarkan perempuan tuh mengenal tanda-tanda amuk suaminya. Kalau dia sudah ekspresinya bagaimana, kata-katanya bagaimana, lebih baik jaga jarak, ya. Jaga jarak, mencari perlindungan, atau siap-siap bawa HP, direkam suaranya, ya. Kalau perlu nomor telepon, kita telepon orang terdekat yang akan bisa membantu kita siapa. Ya, kita harus simpan itu. Saya pernah baca cerita seorang artis, ya. Dia gitu, ya, korban kekerasan, dia sering dipukulin di apartemen gitu. Jadi dia udah tahu bahwa ini udah tidak bisa dimaafkan lagi, dia akhirnya udah membuat rencana, ya. Jadi kalau udah suaminya sering melakukan kekerasan gitu, dia udah bungkusin baju buat anaknya. Nanti kalau suaminya kasar lagi, dia bisa kabur, dia akan lewat mana, nah, gitu semacam itu, ya. Jadi dia udah punya rencana perlindungan dirinya kalau terjadi kekerasan lagi, dan alhamdulillah dia bisa lepas dari kekerasan itu dan bisa melarikan diri dari apartemennya. Dan biasanya perempuan-perempuan korban kekerasan saya ajarin untuk nabung, Bu, sebaiknya itu nabung. Enggak tahu nih ke depannya suami akan semakin, biasanya kalau kekerasan ini semakin lama semakin sering dan semakin keras, ya, semakin berisiko untuk mencerdai ibu, sehingga ibu harus punya duit untuk ditabung, ya, untuk melarikan diri kalau nanti jadi kekerasan lagi. Ya. Dan dikasih nomor-nomor kontak itu, ya, Women Crisis Center, ya, LBH misalnya yang sekitarnya, atau pusat pelayanan terpadu, ya, perempuan dan anak, ya, semacam itu, sebaiknya dikasih nomor-nomor kontak sehingga bisa menolong ibu tersebut kalau dia harus lari dari rumah karena mendapatkan kekerasan. Nah, kita ajarkan untuk tadi, ya, perempuan tadi, ya, agar tidak menjadi korban kekerasan, kita belajar untuk asertif, ya. Komunikasi sama suami, coba, Bu, komunikasi sama suami, kita perhatikan suami ibu. Kalau dia lagi kondisi amuk, ya, itu ibu nggak usah ngomong, ya, karena orang yang lagi marah itu persepsinya menyempit, nggak akan mendengar omongan kita, ya. Lebih baik kita mencari perlindungan dan mencari langkah pengamanan diri. Ya. Kemudian kalau memang ada kelompok yang mampu membuat support penghargaan positif, bisa aja ibu itu kita sarankan untuk ikut klub tersebut, ya, walaupun mungkin hanya lewat grup WA dan lain sebagainya. Karena sebenarnya yang utama yang sering saya, hampir semua korban kekerasan itu kepercayaan dirinya rusak gara-gara KDRT. Karena tiap hari dia dicela sama suaminya, ya, dia akhirnya menganggap apa memang saya demikian, gitu, ya. Ya, itu akhirnya. Ini dari 7 responden, ya, yang saya wawancarai, ternyata sebagian besar mengalami gangguan rasa aman dan nyaman, kemudian gangguan psikologis, harga direndah, gangguan komunikasi. Kenapa? Karena dia ngomong dikit udah ditampar, ya, sehingga dia kadang-kadang ngomong udah nggak berani lagi sama suami. Diem aja, udah kasihan banget. Gangguan nutrisi, ada yang dikasih nasi basi oleh suaminya, nggak bisa tidur karena tertekan, ya. Ansietas, ini yang paling banyak. Sehingga kalau kita nanti perawat buat diagnosa keperawatan, ini bisa menjadi perhatian teman-teman, oh, arahnya ke sini, ya. Bukan hanya fisik saja, tapi bisa membantu psikologis. Ini hasil wawancara saya dengan korban. Saya merasa, apa yang Ibu rasakan saat ini, apa yang, ya, saya merasa tidak aman, tidak nyaman. Kalau dia sudah mengatakan tidak aman, tidak nyaman, ya, apalagi takut suaminya datang mukul lagi, ini berarti ada masalah psikologis, ya. Ada kecemasan, perlu adanya rencana untuk melakukan perlindungan. Ya. Kemudian saya itu takut dimarahin terus, ya, trauma, dan sebagainya. Jadi beberapa tadi, ya, kalau ngomong dibentak-bentak terus sama suaminya, bahkan ditampar. Bagaimana, Mbak, saya itu kalau ngomong salah dikit aja langsung dibentak, ditampar. Itu berarti kalau mau ngomong, lihat ekspresinya. Kira-kira dia lagi kondisi baik apa enggak. Kalau kondisinya lagi enggak baik, mending enggak usah ngomong dulu, gitu, ya. Nah, kalau kita melakukan pengkajian tadi, ya, kita bisa lakukan di layanan baik di poliklinik maupun UGD, ya. Kita mesti peka terhadap kemungkinan adanya kekerasan.
kita bina hubungan saling percaya, gimana caranya memperkenalkan diri, menjelaskan keinginan kita untuk membantu. Perlu kita yakinkan, Bu, kalau Ibu nggak cerita, bagaimana saya bisa mengetahui permasalahan Ibu, gimana saya bisa bantu. Memang untuk merawat korban kekerasan itu kompleks ya. Bukan hanya kita perlu tahu tentang konseling, tapi juga kepekaan kita. Ini risiko diagnosa tadi ya, ada risiko injury, infeksi, kemudian risiko kalau dia kondisi hamil, risiko injury pada janin ya, risiko keguguran, berat badan bayi rendah. Beberapa kasus KDRT selama hamil itu biasanya bayinya berat badan janinnya rendah ya. Kemudian prematur dan banyak hal lagi biasanya. Psikologis tumbuh kembang janinnya juga terganggu kalau ibunya dalam kondisi hamil mengalami ketertekanan. Bayi apa anaknya itu kayak anak-anak tertekan gitu. Saya punya teman yang selama hamil korban kekerasan, anaknya lahir tuh dari kecil tuh kayak apa ya? Udah besar pun kayak orang anak depresi gitu. Mbak, kenapa sih kok anaknya kok kayak orang sedih terus ya? Mungkin hamilnya dia ya, mungkin kita teliti lagi apakah memang demikian ya. Apakah ibu-ibu korban kekerasan itu bisa mempengaruhi tumbuh kembang janin, tapi beberapa penelitian mengakui demikian. Tapi yang jelas, penelitian saya waktu S2, ibu yang mengalami kekerasan selama kehamilan, ternyata interaksi bayinya itu ada beberapa yang terganggu ya. Dia jadi nggak mau menyusui bayinya karena bayinya ingin diserahkan orang lain. Ada yang tapi juga yang dia justru ingin menjadikan anaknya sebagai penguat dia ya. Jadi justru jangan karena bayinya, karena dia berharap hidupnya dia untuk baiknya dan anaknya ini nanti yang bisa menolong dia. Ini beberapa diagnosa. Mengingatkan waktunya kurang 3 menit lagi. Oke, udah selesai. Oke, jadi ini diagnosanya dan tujuan keperawatan yang kita harus ingat bahwa kita kalau menolong korban kekerasan itu tujuannya adalah kita membantu memenuhi kebutuhannya, ya. Kemudian juga kita mengajarkan agar perempuan tersebut bisa membuat perencanaan perlindungan dan memberdayakan ibu tersebut agar ibu itu mampu keluar dari permasalahan atau siklus kekerasan yang dialaminya. Ya. Kemudian bisa membuat rencana spesifik dan memanfaatkan lingkungan-lingkungan yang dapat membantu dia. Intervensi perawatannya kita dengarkan, kita buat rencana, yakin ibu tidak bersalah, ini penting ya. Jangan sampai ibu disalahkan, memberikan pendidikan kesehatan, dan melakukan tindakan rujukan. Kalau implementasinya, kemarin sudah kita ajarkan tentang bagaimana komunikasi dan pendekatan caring Swenson. Ya. Evaluasinya, ya kita lihat apakah apa yang kita ajarkan pada klien tersebut. Minimal, perempuan itu mampu mengakui adanya kekerasan dan punya rencana untuk perlindungan diri itu sudah sedang terbaik. Itu saja Bu Heni yang bisa sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan di hidup kita yang singkat ini bisa melakukan yang terbaik, memberikan layanan pada sesama. Dan menjadikan kita manusia yang rahmatan lil alamin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Putri Lestari atas materi yang disampaikan. Baik Bapak Ibu peserta seminar sekalian, ini kita masuk sesi yang kedua, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk di kolom komentar dan di YouTube ya. Ini artinya teman-teman sangat antusias dengan materi yang disampaikan, sangat menarik sekali ya ibu-ibu sekalian. Baik, yang pertama dari Bu Ani Fauzia, ditujukan kepada Prof. Yati. Siap, ya, Prof. Sudah jawab semua tuh. Ya, langsung saja. Ya. Baik, langsung saya sampaikan pertanyaan dari Bu Ani Fauzia. Jika penyintas telah dibantu sampai tingkat pencegahan kedua dengan melibatkan tokoh, tetapi keputusan korban tetap ingin hidup bersama pelaku dan korban merasa intervensi perawat telah membantu menghentikan kekerasan saat ini, apa yang harus perawat lakukan untuk membantu korban terhadap kemungkinan berulangnya kembali perilaku kekerasan? Dan yang kedua, apakah karakteristik korban menjadi ciri permanen atau bisa diintervensi oleh perawat bisa diubah? Berapa lama perubahan karakteristik korban bisa diubah? Monggo langsung Prof. Yati menyampaikan secara langsung atau saya, Prof? Langsung aja yang tadi sudah saya jawab. Ya. Siap, Prof. Yati.
Ya. Jadi Prof. Yati sudah menjawab pertanyaan dari Bu Ani. Jadi di sini beliau menyampaikan hargai keputusan korban, hargai keputusan korban dan perawat juga harus membantu membuat perempuan tersebut berdaya, membantu korban untuk mempunyai cara bagaimana cara mengatasi kemungkinan kekerasan yang dapat berulang, jadi supporter yang baik, dan karakteristik tersebut bukan permanen atau tidak, dan bisa diintervensi di level pencegahan kedua, supaya perempuan yang punya karakteristik tersebut bisa menyadari ada karakteristik tersebut pada dirinya atau tidak. Seperti itu. Nanti mungkin Prof. Yati bisa mengklirkan jika jawaban kami yang kami sampaikan kurang berkenan gitu. Terus yang kedua, pertanyaan dari Ibu Yuliani Budiarti. Apabila ada seorang perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, tetapi perempuan tersebut tidak mau melaporkan kejadian tersebut dan cenderung menutupinya serta menyalahkan diri sendiri, pertanyaan beliau adalah tindakan apa yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap kasus di atas? Dari Prof. Yati menyampaikan kita selaku perawat harus membina hubungan saling percaya dengan klien dan baru kita bisa masuk ke masalah korban. Apa sih yang korban alami terkait dengan masalah yang mereka alami tersebut. Kemudian yang ketiga pertanyaan Ibu dari Triana Sri Hadianti. Bagaimana cara menyiapkan agar anak-anak kita nantinya tidak menjadi orang yang berperilaku melakukan kekerasan terhadap perempuan? Baik, ini sangat menarik sekali pertanyaannya gitu nggih. Bu Triana, beliau Prof. Yati menyampaikan ini adalah pendidikan dasar di dalam keluarga. Artinya ini kita keluarga harus sudah menanamkan perilaku yang baik kepada anggota keluarganya. Dan keluarga juga harus menyempatkan waktu dengan keluarga dan anggota keluarga yang lain dengan tidak menampilkan perilaku kekerasan di dalam rumah, di dalam keluarga tersebut. Artinya apa? Pada saat seorang suami istri itu mengalami atau mempunyai masalah dalam keluarganya, mereka harus menyembunyikan mungkin perilakunya atau komunikasi dengan pasangannya di satu tutup. Artinya apa? Anak-anaknya atau mungkin anggota keluarga yang lain tidak boleh mendengarkan apa sih konflik yang terjadi dalam keluarga tersebut, seperti itu. Terus kemudian dari Ibu Kristi Hitiyahubesi. Pertanyaan beliau, di Indonesia, kasus kekerasan dalam rumah tangga, terutama bagi perempuan, bagaikan fenomena gunung es. Artinya, hanya bisa terlihat di luar saja, tetapi sebenarnya di dalam itu sangat banyak sekali permasalahan yang muncul terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. Di mana perempuan ini cenderung menyembunyikan karena menganggap mengumbar aib keluarga. Bagaimana strategi kita sebagai perawat agar dapat membantu korban kekerasan dalam rumah tangga untuk meningkatkan kualitas hidup mereka? Dari Prof. Yati menyampaikan tetap nggih kita harus selalu membina hubungan saling percaya dengan klien terlebih dahulu. Selanjutnya kita bisa melanjutkan ke langkah berikutnya mungkin dengan melakukan deteksi dini atau mungkin dengan pengkajian dan selanjutnya kita melakukan perlindungan kepada klien. Kemudian dari Ibu Widya. Saat di keluarga dan komunitas, sering saya dapati kekerasan pada anak. Wanita juga kekerasan pada anak, baik kepada wanita maupun pada lansia. Apa dan bagaimana peran kita jika keluarga menolak dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, sementara data sangat aktual dari perspektif hukum, adakah perlindungan bagi perawat jika membiarkan kondisi tersebut? Untuk pertanyaan Ibu Widi tadi sudah disampaikan dan sudah dijawab di atas, ya. Langsung saja ke nanti mungkin ada yang belum disampaikan, nanti Prof bisa menyampaikan kembali. Pertanyaan dari Ibu Sri Sumaryani. Assalamualaikum Prof Yati, waalaikumsalam. Prof. Yani ini dari Universitas Muhammadiyah Jogja, izin bertanya, saat ini kasus kekerasan, baik kekerasan fisik, psikologis, ekonomi maupun seksual, semakin meluas termasuk pada anak-anak atau remaja awal. Pelaku bisa teman maupun keluarga dekat. Dampak dari kekerasan ini sering berakibat fatal terhadap
kesehatan reproduksi remaja pada awal tersebut. Di sisi lain, masyarakat masih menganggap membicarakan kesehatan reproduksi pada anak remaja awal adalah sesuatu yang tabu. Terobosan apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal tersebut? Terima kasih. Baik, jadi kami selaku perawat dan sekaligus anggota perawat maternitas di Indonesia, mari kita secara bersama-sama melakukan kegiatan kampanye terkait dengan kekerasan untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Seperti itu Ibu Sri, jawaban dari Prof. Yanti. Kemudian dari Ibu Desrina Harahap. Jadi ada usulan yang sangat menarik ini dari Ibu Desrina Harahap, dia juga dosen di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Mohon izin usul untuk para narasumber, baik Prof. Yati maupun Ibu Tri Lestari, perawat bisa mendapatkan materi demonstrasi mengenal luka kekerasan dan membuat rap kit terutama yang di pelayanan kesehatan. Terima kasih. Ya, bagus sekali Ibu Desrina, kami akan mencoba jawaban beliau dari Prof. Yati dan Putri Lestari, kita akan mencoba dan bersama-sama membuat bersama terkait dengan rap kit kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian dari Ibu Upik Murni Purwanti dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutrasno Rembang. Pertanyaan beliau adalah, apabila dalam keluarga tersebut sering terjadi KDRT, anak cewek mengalami perlakuan kekerasan seksual oleh bapaknya. Kemudian dia memberikan perlawanan sehingga menyebabkan bapaknya itu mati dengan ditusuk. Nah, apakah anak ini tetap dipidana ataukah gimana? Dan adakah bantuan hukum yang diberikan oleh tim? Yang kedua, apabila ada korban kekerasan dalam rumah tangga di rumah sakit, korban KDRT membutuhkan ruang tersendiri karena termasuk kelompok risiko tinggi. Apakah perlu adanya penjagaan dari tim atau bagaimana langkah atau tata ruang yang benar untuk pasien dengan riwayat kekerasan dalam rumah tangga? Prof. Yati menyampaikan ini sudah termasuk masalah hukum, jadi perlu ahli hukum yang menjawabnya, ya Ibu Upi. Jadi pastinya ada bantuan hukum yang terkait sehingga mungkin ada ruang konseling di rumah sakit untuk korban kekerasan dalam rumah tangga. Jadi harapannya nanti di beberapa rumah sakit di Indonesia ada suatu tempat khusus konseling bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian dari Bapak Dede Suprayatnya, wah banyak sekali pertanyaannya nih Prof. Sebagai seorang perawat yang bertugas di puskesmas pelosok, jika ada yang datang berobat karena luka akibat dipukul oleh suaminya, langkah awal selain pengobatan luka fisiknya, apa saja yang seharusnya dilakukan? Mohon jawabannya. Baik, dari jawaban Prof. Yati menyampaikan, obati luka tersebut sambil membina hubungan saling percaya untuk bisa memberi bantuan selanjutnya jika memang tertarik untuk melanjutkan intervensi berikutnya. Seperti itu Bapak Dede Suprayatnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Terus mungkin ada yang perlu disampaikan terkait apa yang sudah saya sampaikan, Prof. Yati, mungkin kurang clear di... Jelas, Bu Heni. Terima kasih atas pertanyaannya, semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu dan Bapak. Ya. Baik, langsung menuju pertanyaan yang disampaikan ke Ibu Tri Lestari, ya. Putri, siap ya Ibu? Siap. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk juga, Bu Putri. Monggo nanti diklarifikasi. Satu-satu dulu aja ya, Mbak. Satu-satu dulu. Yang mana dulu kira-kira yang harus saya jawab? Coba dipilihkan. Yang sama jawaban yang kira-kira pertanyaannya sama digabung aja gitu. Iya, iya. Siap. Ini dari Ibu Ani Fauzia. Jadi Ibu Ani ini sangat antusias sekali berkali-kali bertanya beliaunya ini. Jadi pertanyaan beliau adalah, korban yang hanya berani mengeluh ke keluarga bertahun-tahun, tetapi tidak ingin masalahnya diadukan ke unit terpadu karena masih cinta. Aduh, cinta is blind. Love is blind. Apakah korban masih tetap menjadi klien kita yang perlu mendapat pelayanan, walaupun perawat sudah melihat tidak adanya perbaikan pada karakteristik korban? Seperti itu, Putri. Baik, satu-satu. Sebenarnya tadi sudah sedikit banyak tersampaikan ya, bahwa
memang hak-hak korban ya, hak korban untuk memilih apa yang terbaik buat dirinya. Jadi kita lakukan konseling itu maksudnya kalau ibu tetap bertahan risikonya ini. Kalau ibu merasa ini sangat menyiksa, kita sadarkan bahwa itu sebenarnya bisa ibu keluar dari permasalahan itu ya. Jadi memang banyak sih semacam itu dan kita memang nggak bisa maksa ya karena itu hak korban. Bahkan ada saudara jauh saya sendiri juga mengalami hal itu. Dia cerita banyak, saya tanya, ayo saya antar ke polisi segala macam. Enggak mbak, saya nah, alasannya misalnya dia kasihan suaminya juga, takut suaminya masuk penjara. Oke, kalau kamu ingin bertahan tetapi kamu harus membuat langkah-langkah perlindungan. Paling tidak kalau dia bertahan, kita harus ajarin. Nanti kalau suamimu sudah ekspresi marah, siapa yang bisa kamu hubungin? Saudara siapa? Kamu bisa lari kemana? Jadi kalaupun dia tetap bertahan, tetap kita ajarkan untuk upaya perlindungan diri kalau nanti terjadi kekerasan berulang. Jadi itu kadang memang nggak bisa kita paksain ya, kalau dia memang tidak ingin mengajukan permasalahannya pada ranah hukum, ya itu jadi pilihan dia. Tapi kita juga sadarkan bahwa sebenarnya ada yang bisa dia lakukan untuk mengubah hidupnya yang menurut saya itu sudah tidak nyaman dan tidak layak dia pertahankan misalnya semacam. Tapi yang tidak bisa kita lakukan hanya memberikan konseling mbak ini. Jadi kita nggak bisa maksa dia untuk. Tapi kita tetap pantau ya. Kalau biasanya kalau yang semacam itu berisiko sering-sering saya tanya gimana kondisinya, gimana suaminya gitu. Ada beberapa yang suaminya menjadi baik juga, tapi kalau suaminya makin parah, biasanya dia secara nggak langsung dia pasti ini mengambil langkah biasanya. Tapi sebelum itu biasanya tadi seperti sampaikan Prof. Yati, diberdayakan dulu. Dia mampu punya penghasilan dulu, dia bisa mandiri. Biasanya kalau ibu-ibu itu sudah punya mandiri, dia merasa dirinya berharga, dia tidak mau diperlakukan semacam itu. Demikian ya, Bu Heni ya. Baik, kita menginjak ke pertanyaan yang kedua dari Ibu Suryani Hartati, Magister Keperawatan Spesialis Keperawatan Maternitas UI. Pertanyaan beliau menyampaikan, adakah format pengkajian khusus untuk kekerasan dalam rumah tangga dengan pendekatan lebih ke spiritual dan budaya, Putri? Sebenarnya yang dikeluarkan oleh, ini di modul saya ada, jadi pengkajian itu memang tidak ada yang khusus untuk budaya dan agama. Tetapi biasanya pada saat kita melakukan komunikasi sama korban, mau nggak mau biasanya ikut gitu ya. Kita biasanya bisa memahami bahwa struktur sosial budaya, kita sudah sadar bahwa struktur sosial budaya itu sangat mempengaruhi. Misalnya kalau di Jawa tadi, itu bukan ajaran agama yang swarga nunut noko kato, itu bukan ajaran agama. Maksudnya paham-paham agama yang disalahkan gitu lah. Disalahkan oleh budaya. Jadi dianggap harus demikian, padahal enggak demikian ya. Jadi kadang-kadang banyak tuh yang diplesetkan ya bahwa memukul istri itu bagian dari diperbolehkan ya tadi. Kita juga tanya nih, benarkah demikian? Rasul aja, Nabi aja nggak pernah melakukan hal tersebut. Masa kita mengiyakan, melegalkan kekerasan semacam itu. Tidak ada pengkajian khusus budaya, tetapi kita sebagai perawat yang peka terhadap budaya dan kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan agama, kita bisa, kalau kita nggak merasa punya kurang kompeten terhadap pendekatan agama, kita bisa datangkan semacam tokoh agama dan lain sebagainya untuk memberikan pendekatan. Biasanya kalau ada kasus yang kekerasan, keluarganya udah ngumpulin dia, udah merukunkan tetapi nggak berhasil, ternyata berhasil kalau didatangkan ustadz ya. Ustadznya ini yang peka, maksudnya peka gender, ustadznya yang bisa memberikan masukan yang bagus, ini bisa sedikit banyak menyadarkan pada suami bahwa apa yang dilakukan itu benar-benar tindakan dolim yang bertentangan dengan agama justru. Tapi kalau pengkajian secara khusus, ya mungkin nanti jadi PR kita ya, mungkin kita bisa susun. Untuk pengajian sosial agama itu apa saja yang perlu kita sampaikan untuk bisa membuat format menjadi PR kita ya, untuk buat format yang tepat. Karena budayanya macam-macam dan spiritual yang diyakini juga macam-macam. Nanti mungkin Prof. Yati bisa ngasih tambahan. Makasih. Oke. Terima kasih Putri untuk pertanyaan selanjutnya. Dari Ibu Triana Sri Haryanti, bolehkah kita melakukan asuhan pada perempuan korban kekerasan melalui pendekatan agama? Tadi Ibu menyampaikan bahwasanya wanita ada yang mempunyai pendapat surga nunut neraka katut. Nah itu. Padahal di Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang menyatakan seperti itu. Jadi Allah bahwa setiap orang bertanggung jawab terhadap diri masing-masing.
Tadi sudah saya sampaikan ya, kayaknya ya Mbak ini ya. Bahwa memang itu nggak ada, itu budaya sih. Jadi budaya yang kadang-kadang menganggap itu ajaran agama padahal bukan ya. Jadi menyalahgunakan untuk hal-hal yang tujuan pribadi. Jadi sebenarnya saya pernah dapat dari Prof. Musdamulia ya, bahwa kita tuh perlu ikro ya, perlu baca. Ya. Kalau kita dapat ketentuan bahwa menurut agama A, B, C, D, E, nah, apakah memang benar demikian ya? Kadang-kadang jangan memahami teksnya, tapi konteksnya, bagaimana ayat itu dikeluarkan, agar kita nggak merasa bahwa agama itu, saya yakin agama itu tuh tidak akan mengizinkan seseorang melukai orang lain. Saya begitu. Ya. Selanjutnya, dari Ibu Heni Nurhaini, Putri. Ya. Apakah kekerasan dalam rumah tangga bisa disosialisasikan pada anak remaja? Sedangkan dan untuk program preventif agar kelak remaja siap bertanggung jawab. Bagaimana jenis programnya? Seperti itu. Baik, terima kasih. Ini sangat-sangat boleh ya. Bahkan kekerasan seksual itu banyak terjadi bukan hanya remaja, yang anak-anak ya. Jadi incest itu kasusnya banyak sekali ternyata. Saya punya teman S3 yang ngambil kasus incest tapi belum selesai disertasinya, tapi sudah meninggal, pun sempat cerita ke saya bahwa terutama di Jakarta kasus incest, kekerasan seksual, jadi bapaknya justru yang sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap anaknya itu banyak. Dan anak-anak, dari mulai anak justru untuk belajar tentang bahwa tubuhnya berharga dan tubuhnya harus dilindungi, bahwa semua orang tuh tidak boleh menyentuh bagian tubuhnya yang harusnya dia lindungi, ya, privasi. Jadi dia sadar bahwa tubuhnya adalah hak milik dia, dia harus punya kuasa atas tubuh. Jadi walaupun itu orang tuanya, bapaknya misalnya, itu tidak boleh menyentuh daerah-daerah yang dia tidak inginkan. Jadi bagus sekali sih pertanyaan Bu Heni. Ini kayaknya kita jadi PR kita bersama ya. Yuk kita sosialisasikan bersama dari hasil-hasil penelitian kita, kajian-kajian kita, agar bisa disosialisasikan ke masyarakat, agar masyarakat kita lebih respect baik terhadap anak maupun terhadap perempuan. Demikian, makasih doanya Bu Heni. Mudah-mudahan Bu Heni cepat jadi dokter juga. Teman saya ini Bu Heni. Monggo Prof. Yati, ada yang ingin disampaikan sepertinya? Ya, tadi makanya saya nyambung jawabannya Mbak Tri. Sejak kecil memang kalau di luar negeri itu ada kebiasaan menghargai anak, nggak boleh disentuh-sentuh gitu loh ya. Iya, betul. Bagian ini, dan ajarkan anaknya bahwa yang bisa menyentuh organ kamu yang ini adalah siapa gitu loh. Jadi itu penting sekali pendidikan orang tua terhadap anak. Dan juga mungkin kita juga di sebagai petugas kesehatan terhadap bayi pun kita harus minta izin ya, ketika kita mengganti popoknya ya, ketika kita misalnya menggunakan bajunya, memakaikan bajunya ya, atau memegang daerah-daerah tertentu, karena memang bayi itu sebenarnya punya perasaan gitu loh, yang nggak bisa dia ngomong gitu loh. Ngomongnya belum punya omongan gitu loh. Jadi apapun sebenarnya kita harus minta izin kepada bayi tersebut ketika kita misalnya tadi ya berhubungan dengan alat-alat kelaminnya dan lain sebagainya gitu. Jadi itu ditanamkan dari bayi ya. Kemudian di anak banyak juga pesan-pesan orang tuanya untuk memberitahu kepada anaknya, kamu tidak boleh dipegang ininya gitu loh ya. Jadi itu yang mungkin di Indonesia belum terbiasa dengan pola tersebut ya. Dan ada baiknya sih sebenarnya perlu kita contoh ya. Jadi mana yang harus menjadi milik kita, mana yang menjadi milik publik gitu loh. Itu sejak kecil sudah diajarkan seorang anak itu. Begitu Bu. Terima kasih Prof. Yati atas jawabannya sudah disampaikan. Baik Bapak-Ibu sekalian, mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung, kami tunggu dengan mengklik raise your hand. Dengan menunggu sambil menunggu teman-temannya ingin bertanya secara langsung, akan kami sampaikan pertanyaan selanjutnya dari Bu Atik Badia, Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta, jurusan keperawatan. Pertanyaan beliau adalah, bagaimana menangani korban perempuan yang hamil di luar nikah dan ditinggal oleh calon suaminya, kemudian sampai janinnya lahir dan tidak ada bapaknya, bagaimana untuk kelahirannya? Monggo Putri atau bisa menanggapi pertanyaan beliau.
yang mana tadi Mbak, mohon maaf. Seperti ini Bu, ada korban perempuan yang hamil di luar nikah. Oke, ditinggal calon suaminya. Sampai ingin janinnya, sampai janinnya lahir tidak ada bapaknya, bagaimana untuk akta kelahirannya? Ini kalau untuk akta kelahiran, kalau nggak salah ya, sekarang itu yang penting ada ibunya begitu ya. Jadi kalau memang dia tidak ada bapaknya, bisa ada semacam kalau di tetangga saya itu bisa di apa? Sekarang undang-undangnya itu bahwa kalau dia tidak ada bapaknya kan ada ya kan, kemudian tapi tidak mengakui ini. Yang penting ada nama ibunya, itu semacam itu. Jadi ada keterangannya bahwa bapaknya dia merupakan, tapi nggak tahu ini mungkin yang sekarang yang terakhir apa dulu diusulkan demikian, apakah sudah di ACC atau tidak, bahwa itu anak itu merupakan hak daripada ibu, sehingga kalau terjadi permasalahan apapun yang punya kuasa untuk hak asuh anak itu adalah ibu. Kalaupun terjadi kekerasan atau tidak ada tanggung jawab dari ayahnya, yang penting ibunya jelas. Tapi mungkin Prof. Yati punya informasi, mohon bantuannya untuk tentang anak yang enggak, yang bapaknya tidak bertanggung jawab. Tapi saya punya kasus nih, kebetulan asisten rumah saya. Ingin kasus aja langsung Bu Tari. Itu lebih nyata. Iya, kalau di saya pernah punya pengalaman Prof. Justru jadi asisten rumah tangga saya itu adalah korban kekerasan seksual. Jadi dia hamil, pacarnya lari, gak mau bertanggung jawab, tapi dia memikirkan bahwa anaknya itu nanti harus punya status yang jelas, sehingga anaknya itu diadop oleh tetangga saya yang gak punya anak, sehingga anak tersebut punya status bahwa dia anak adopsi dan dia punya akta kelahiran dan dia bisa sekolah sampai selesai. Itu kalau yang saya tahu, tapi kalau untuk aspek hukum kaitan ini mungkin saya perlu belajar lagi, saya kurang tahu bagaimana yang sekarang. Dulu ada usulan bahwa anak itu merupakan hak daripada ibu, sehingga untuk akte cukup nama ibu aja. Tapi apakah itu sekarang sudah disetujui oleh pemerintah? Nah ini saya belum tahu lagi update-nya. Mungkin yang lain kalau ada yang punya info terkait dengan hal itu. Karena terus terang saya bukan kompetensi saya untuk menjawab hal yang kaitan dengan. Wah, mungkin nanti kita tanya dengan ahli hukum ya. Iya, makasih. Memang kita punya keterbatasan dalam hal ini, yang jelas ya, ya. Penanganan kekerasan dalam rumah tangga itu perawat tidak bisa bekerja sendiri ya. Jadi ada yang namanya triple atau bahkan quartal helix ya di masyarakat, bahwa perawat tidak bisa menyelesaikan masalah kekerasan dalam rumah tangga itu secara sendiri ya. Jadi harus berkolaborasi dengan disiplin ilmu lain ya. Makanya dalam penanganannya pun disebutkan kolaborasi disiplin ilmu yang bisa menangani masalah dalam rumah tangga. Itu Bu. Ya, ya Putri dan Prof. Yati. Baik, tadi sepertinya ada Bu Linda Priswati dari Dian Husada Mojokerto, sepertinya res hand. Monggo, Bu Linda bisa disampaikan secara langsung pertanyaannya. Pak Maskur, mohon dibantu Bu Linda untuk di-unmute. Bu Linda, masih monitor? Baik, mungkin sambil menunggu Bu Linda menyampaikan pertanyaannya, kami lanjutkan pertanyaan dari Bu Ratna. Bu Ratna Sari Hardiani, jadi di sini beliau menyampaikan berkaca pada kasus real Karen Idol. Masih ingat nggih? Jadi ini Karen ini salah satu artis idol. Apakah ini bisa dikatakan penanganan yang terlambat atau seperti apa? Dan ketika pasca perceraian atau perpisahan, berarti masih perlu perlindungan pada korban. Bagaimana sebaiknya terkait perlindungan ini, apalagi jika anak atau hak asuh anak ada di pihak pelaku? Bagaimana menyiapkan si anaknya karena ada keyakinan atau pandangan untuk tidak membuka keburukan si bapak pada anak. Terima kasih. Monggo. Baik, terima kasih. Hati-hati dulu ya, monggo Prof. Atau saya dulu. Patri dulu, silakan. Oke. Okay. Baik, terima kasih. Ini walaupun saya enggak ngikutin tentang Karen Idol ya, lama iya, udah. Iya, saya juga enggak ngikutin. Kena disertasi ini udah nggak update saya Prof.
Jadi, tapi pada dasarnya memang tadi seperti yang sampaikan bahwa kadang-kadang perceraian itu tidak berarti kekerasan itu selesai. Ada beberapa kasus, kalaupun dia sudah melakukan perceraian, ini si mantan suami itu masih ngejar-ngejar ya, masih berusaha melakukan intervensi, bisa kadang-kadang merebut anaknya dan lain sebagainya, minta hak asuh. Tapi sebenarnya ini kan aspek hukum ya, kalau menurut saya harus masuk ke ranah hukum dan nanti ketetapan hukum itu dilindungi oleh polisian ya, tentunya ada aparat hukum yang akan melindungi. Jadi kalau menurut saya ini sudah di ranah hukum dan biar hukum yang menyelesaikan gitu. Kalau memang dia masih ada ancaman segala macam, dilaporkan lagi bahwa minta perlindungan daripada penegak hukum. Karena keputusan di pengadilan tadi seperti yang sampaikan bahwa anak itu telah hak asuh adalah ibu, akan jatuh pada suami kalau ibu tersebut tidak punya kemampuan untuk memberikan, tidak punya pekerjaan misalnya, dan tidak punya penghasilan untuk menghidupi anaknya, maka dia bisa jatuh kepada suami. Tapi selama ibu tadi dia punya pekerjaan, mampu menghidupi anaknya, maka pada saat perceraian, anak itu hak asuh adalah ibu, semacam itu. Mungkin tapi beda kaitannya kalau sama Maya ya, Mayanya Dani itu ya, walaupun dia berpenghasilan tapi suaminya ngotot dan Mayanya menerima, ya oke lah, padahal waktu jadilan hukum dia menang, tapi dia nggak mau berantem misalnya, semacam itu. Toh anaknya nanti akhirnya kembali ke dia, itu memang itu kebijaksanaan si Maya ya. Tapi kalau memang ibunya itu haknya dia, sebenarnya bisa dituntut. Dani bisa dituntut oleh Maya karena dia melakukan intervensi, tapi Dani, Maya nggak mau melakukan jalur itu ya, mungkin dia mau keluarga. Semacam isu sih yang bisa saya sampaikan. Itu ya, Prof. Iya, Putri. Ada tambahan mungkin, Prof Yati? Ya, saya memang nggak mengikuti acaranya Karen itu. Yeah. Kan yang saya ingat sih, kemarin di Mata Najwa memang ada yang judulnya itu menagih ya. Menagih janji apa ya. Terus di situ dijelaskan bahwa yang namanya undang-undang pelecehan seksual itu masih dibahas gitu loh. Padahal itu penting gitu ya. Betul. Bahkan nggak tahu deh, katanya ada penghapusan atau lain-lain sebagainya gitu ya. Kemarin itu di Mata Najwa itu bagus sekali, mudah-mudahan itu tidak dihapuskan ya, sehingga dapat melindungi kita. Betul. Temuan. Iya. Itu Bu Eni. Ya, terima kasih Prof. Monggo Bu Linda bisa segera disampaikan pertanyaannya tadi yang sempat raise hand. Sebentar Bu Eni, ini ada informasi penting dari Mbak Binti Fauzia dari Rumah Sakit Haji Surabaya, disampaikan bahwa surat lahir hanya dituliskan ibunya saja, jadi tidak harus menunjukkan surat nikahnya dan bapaknya. Berarti dulu usulan bahwa untuk menguruskan akta itu enggak harus nama bapaknya, itu sudah terrealisasi. Demikian. Iya. Terima kasih, Putri. Iya, atau ada peserta yang mau menjawab, boleh loh. Iya, boleh kita diskusi. Silakan. Kita diskusi di sini. Siapa tahu bisa menambah pengetahuan kita semua gitu. Betul. Mungkin Acu pernah belajar hukum, silahkan aja. Tadi ada pertanyaan dari Bu Widang ya, belum terjawab, tapi insya Allah ini sudah terjawab. Jadi tadi beliau menyampaikan bahwasanya saat keluarga dan komunitas sering Bu Widah dapati kekerasan pada anak, wanita, juga lansia. Apa dan bagaimana peran kita jika keluarga menolak dilakukan pemeriksaan lebih lanjut? Sementara data yang sangat aktual dari perspektif hukum, adakah perlindungan bagi perawat jika membiarkan kondisi tersebut? Jadi ini tadi sudah disampaikan oleh Prof. Yati, yang jelas Bu Widya, bisa saja keluarga tersebut belum terbuka atau percaya sama perawat atau kita selaku tenaga kesehatan, jadi kemungkinan bisa menolak. Tetapi yang jelas ada bantuan hukum untuk pemberi pelayanan. Sebaiknya tidak membiarkan, dan perawat juga perlu melakukan kolaborasi dan kerjasama dengan disiplin ilmu yang lainnya. Seperti itu, Bu Widya. Semoga terjawab. Baik, Bu Linda sepertinya sudah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Yati, Putri. Selamat siang, Mbak Linda. Oke, alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Yang saya tanyakan terkait dengan kasus KDRT ini, untuk asuhan keperawatan ini nanti misalkan di pelayanan ini masuk dalam
kompetensi apa itu ya, ya Putri ya. Terus mungkin format pengkajiannya ini nanti ini pakai format pengkajian apa? Misalkan ada pasien dengan mungkin ada pasien masuk dalam rumah sakit ya, selain ada luka atau ada lebam gitu masuk di IGD, terus kemudian namun ada penyertanya yaitu KDRT. Nah untuk format pengkajiannya ini masuk ke format pengkajian apa untuk bisa mengkaji masalah kasus KDRT ini di dalam pelayanan yang ada di rumah sakit. Itu Putri. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Bu Linda. Ini sebenarnya terkait dengan deteksi dini. Prof. Yati, atau Prof. Yati dulu yang mau jawab, Prof. Pengkajian awal untuk kasus KDRT. Terkait deteksi dini. Prof. Yati dulu atau saya dulu? Bu, tari dulu aja. Baik. Jadi tadi kan sudah sama Prof. Yati sudah ditunjukkan deteksi dini. Jadi kalau di makalah saya nanti, kalau nggak salah sudah kami share tentang modul makalah, di situ ada format-format pengkajian deteksi dini pada kasus kekerasan, baik itu kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis. Ya. Kita menggunakan format-format itu dengan jawaban. Jadi bisa dilampirkan di format pengkajian yang ada di UGD. Jadi di UGD kan ada format standarnya. Kemudian kalau kita curigai itu ada kasus kekerasan, maka kita bisa lampirkan format-format yang atau hal-hal seperti yang sampaikan Prof. Yati tadi. Kalau di makalah saya sudah ada beberapa format yang ditetapkan oleh Depkes yang bisa kita lampirkan untuk deteksi dini kasus kekerasan. Dari situ nanti bisa membuat asuhan perawatan sesuai seperti yang biasa kita lakukan. Semacam itu. Cuman kalau misalnya dia kasusnya berat dan dia butuh kolaborasi, kita lakukan rencana tindakan untuk kolaborasi dengan pihak-pihak terkait yang sesuai dengan kebutuhan klien. Makasih ya. Mbak Linda ya. Sebenarnya untuk format pengkajian sudah dibuat oleh Kementerian Kesehatan, cuman mungkin belum sampai keseluruhan ya, karena kemarin yang ikut pelatihan untuk gelombang ketiga itu baru beberapa provinsi gitu loh. Kalaupun masih ada, masih berada di tingkat layanan puskesmas kali ya. Jadi untuk rumah sakit belum, apalagi tadi di Rembang ya, di mana? Jombang, Jawa Timur. Iya, mungkin belum sampai Mbak ke situ. Yang jelas ada form-form khusus untuk pengkajian atau deteksi screening dari yang sudah dikeluarkan oleh kementerian. Kalau misalnya secara umum sih pakai yang tadi women's screening tool ya. Nah, itu juga sudah ada di Google ya. Itu juga bisa dipakai sebenarnya kalau memang ternyata belum sampai ke rumah sakit tersebut. Gitu. Di modul saya sudah saya lampirkan, Prof. Oh ya udah. Di modul. Boleh ya, itu. Di modul. Iya. Bagaimana, Bu Linda? Terjawab ya pertanyaannya? Ya. Baik. Langsung ke pertanyaan selanjutnya, Prof. dan Putri. Sepertinya waktunya kurang 5 menit lagi, ya. Ada dua pertanyaan yang tersisa. Dari Ibu Triana Sri Haryanti dari jurusan Semarang. Jadi satu lagi pertanyaan dari beliau. Ada pertanyaan untuk Putri dan Prof. Yati. Ini sebenarnya kasusnya nyata dan hampir mirip dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Atik dari Jogja tadi. Di mana ibu melahirkan tidak ada suaminya dan si ibu tidak mau sama sekali melihat bayinya, bahkan menyusui awal atau memberikan inisiasi menyusui dini. Mohon solusi asuhan keperawatan atau kebidanan kepada ibu tersebut. Terima kasih. Ya. Enggak, Putri atau Prof. Yati. Kemarin ada enggak Putri kasusnya? Putri, nyon ngapunten suaranya masih di mute. Yang jelas masih saru juga ya dengan adaptasi psikologisnya ibu ya. Biasanya ibu-ibu tersebut masih dalam kondisi taking in gitu loh. Jadi dia masih mungkin aja ya, kan kita nggak tahu nih permasalahannya. Mungkin aja masih dalam kondisi taking in sehingga dia perlu waktu untuk istirahat ya. Tapi memang dari belakang juga dari historinya, kalau memang kita lihat memang itu kehamilannya tidak diinginkan, biasanya memang juga akan tampak gitu loh. Seperti itu. Ya, jadi memang kalau kasus-kasus seperti ini menurut saya perlu data yang lengkap gitu loh. Untuk kita bisa
menggali lebih dalam dan mengambil keputusan bahwa oh ini kasus misalnya KDRT, oh ini mungkin kasus ciri-ciri korban ya, tadi salah satu korbannya kan kehamilannya tidak diinginkan gitu. Mungkin begitu Bu Heni. Ya, silakan Bu Tri melanjutkan. Baik, terima kasih. Ini persis sama Prof sama kasus saya waktu S2 waktu tesis. Jadi yang waktu tesis itu kan didasari dari adanya seorang ibu yang melahirkan, kemudian karena ternyata dia mengalami korban kekerasan, dia nggak mau ngerawat bayinya, nggak mau melihat, jadi nggak mau berinteraksi, interaksinya tidak mau sama sekali, padahal mamenya sudah besar sekali dan ada bendungan ASI. Ternyata seperti kalau kita baca teori kekerasan, seseorang yang sebagai korban kekerasan, dia bisa sebagai pelaku. Jadi dia, ibu ini korban kekerasan oleh suaminya atau pacarnya, ya. Kemudian dia melakukan kekerasan lebih lanjut kepada anaknya. Dan ini mungkin perlu pendekatan benar-benar kita konseling ya. Kita konseling karena apa sih yang dia inginkan? Karena dasar seseorang melakukan sesuatu, berlaku sesuatu itu pasti ada alasan di belakangnya. Kalau dulu yang klien yang saya temui ternyata tadi alasannya. Kalau dia merawat anaknya, dia takut ada interaksi, ada hubungan psikologi sehingga dia padahal rencana anaknya itu mau diserahkan orang lain. Ya. Sehingga dia memutuskan untuk tidak mau menyusui. Karena dia ada rencana bahwa anaknya mau diberikan kepada orang lain dengan alasan agar dia bekerja dan menghidupi 3 anak yang lainnya. Karena suaminya tidak bertanggung jawab atas kehidupan dia dan anak-anaknya. Sehingga kalau menurut saya ada kasus semacam ini, kita gali seperti yang sampaikan Prof tadi, kita gali kembali apakah memang benar-benar dia sudah tidak menginginkan anak. Tapi kita ditunjuk, mungkin bisa apa ya, kayak diskusi, kalau perlu kita mendatangkan, kalau di rumah sakit itu ada yang semacam layanan rohani gitu, sesuai agamanya, apakah dia keputus, kalau dia memang mau menyerahkan anak ini kepada orang lain, apakah dia tahu konsekuensinya, risiko-risiko yang akan dialami ke depannya. Sehingga ibu tersebut tidak mengambil keputusan secara emosional, tapi benar-benar rasional. Ya, kalau memang nanti keputusannya dia akan menyerahkan anak itu pada orang lain, dia sudah tahu konsekuensi dari keputusannya itu. Itu memang hak dia, tetapi kita sebagai tenaga kesehatan mengajak dia berpikir untuk rasional efek dari keputusan dia ambil pada saat ini. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Walaupun tentu saja kita harus dorong ibu itu untuk menyusui ya, tetap ya berusaha ya. Kalau tapi memang nggak bisa dipaksa, kalau memang dia nggak mau ya kita cari gimana merawat bayi ini tanpa laktasi, tapi ibu juga kita benar apa bendungan ASI-nya kita rawat. Yang kemarin saya lakukan memang benar-benar ibu itu nggak mau, sehingga kita rawat bendungan ASI-nya, kita pompa dan bayinya ini kita carikan ibu asuh untuk bayinya. Demikian Prof, makasih. Ya, Putri, Prof Yati, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir sekali, Ibu. Banyak-banyak. Sangat menarik ini pertanyaannya. Dari Ibu Tutur Kardiatun dari STIK Muhammadiyah Pontianak. Jadi pertanyaannya beliau, bagaimana asuhan keperawatan yang diberikan kepada kasus pasien perempuan dengan ODGJ, jadi orang dengan gangguan jiwa, tetapi berikutnya juga mengalami kekerasan seksual oleh orang yang tidak ada hubungannya dengan orang tersebut. Monggo ditanggapi Ibu Trisari atau Prof Yati. Baik, ini kalau saya memang melihat beberapa kasus ya di rumah sakit itu, bahkan ada rumah sakit jiwa bahkan ya. Jadi dia datang dengan gangguan jiwa tetapi di situ dia mengalami kehamilan. Nah, ini heran ya. Makanya sebenarnya kita sebagai perawat harus sebagai advokat pelindung ya. Kalau itu memang pasien itu dalam lindungan kita, harus kita awasin. Terutama pasien-pasien gangguan jiwa yang cantik, yang berisiko ditaksir, itu benar-benar harus kita awasin ya. Karena jangan sampai dia hamil, kemudian tidak ada yang bisa bertanggung jawab. Nah, ini kalau semacam ini biasanya dinas sosial yang ngurusin. Ya, karena anaknya itu akan dirawat oleh dinas sosial, karena termasuk anak yang terlantar dan ibunya bisa jadi tidak bisa memberikan asuhan yang baik untuk tumbuh kembang anak. Mungkin. Monggo Prof kalau mau ditambahi. Cukup. Cukup capek ya. Cukup banget. Makasih loh Prof udah ngikutin dari awal sampai akhir. Luar biasa Prof. Sama-sama. Yeah. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Prof. Yati Afyanti dan Ibu Tri Lestari. Ditunggu karya-karya terbaiknya Ibu. Amin, amin. Terima kasih dan sukses selalu. Amin. Amin, amin. Terima kasih Mbak Eni. Terima kasih Mbak Nuan, Prof. Yati, Ibu Tri Lestari. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Prof. Yati. Sama, assalamualaikum. Doain lancar. Langsung belalah datanya ya Bu. Siap Prof. Aduh. Ya. Ujian menunggu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Pak, mohon maaf. Ya, sama-sama. Ya. Baik, Bapak Ibu peserta seminar sekalian, demikian tadi materi dari kedua narasumber. Bisa kami tarik kesimpulan bahwa perawat dalam melakukan deteksi dini kasus kekerasan terhadap perempuan, yaitu dengan cara yang pertama melakukan screening kasus kekerasan terhadap perempuan dan melakukan penggalian informasi kekerasan terhadap perempuan dengan yang pertama melakukan bina hubungan saling percaya, kemudian yang kedua menjaga privasi, yang ketiga memberi rasa aman dan nyaman. Dan yang kedua, pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan tadi sudah disampaikan ada tiga. Yang pertama, tingkat pertama. Yang kedua, tingkat kedua. Yang ketiga, tingkat ketiga. Yang pertama, dengan cara memberikan pendidikan kesehatan kepada korban, kemudian memberikan perlindungan terhadap klien. Dan yang kedua, kita melakukan deteksi dini dengan korban dan melakukan konseling kepada klien, baik dengan perawat maupun tenaga kesehatan yang terkait. Yang ketiga, membantu pemulihan kesehatan dari korban. Dan tadi juga disampaikan ada beberapa alat screening. Yang pertama, kita menggunakan radar teknik, yaitu dengan menggunakan routinely asked about violence. Jadi kita menanyakan secara rutin tentang kekerasan yang terjadi pada korban tersebut. Kemudian asking about a specific question, jadi menanyakan pertanyaan yang spesifik kepada korban. Kemudian kita melakukan documentation of the patient. Kemudian kita juga melakukan access her safety. Jadi kita melakukan atau mengakses bagaimana sih tingkat keselamatan dari klien tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu mereview her options. Kemudian yang kedua, alat screening yang kedua yaitu safe technique. Yang pertama stress atau safety, yang kedua afraid, yang ketiga friends, dan yang terakhir adalah emergency. Kemudian kesimpulan yang terakhir, serta di dalam melakukan manajemen tata laksana kekerasan dalam rumah tangga dan asuhan keperawatan pada perempuan korban KDRT, yaitu dengan memberikan pelayanan yang baik kepada korban kekerasan. Jadi prinsip umum penanganan perempuan dengan korban kekerasan yaitu dengan cara yang pertama responsif gender, kemudian yang kedua non-diskriminatif, dan beberapa screening yang lain yang bisa dilakukan. Kemudian di dalam melakukan tata laksana kepada pasien dengan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu dengan melakukan anamnesa korban kekerasan, kemudian dengan melakukan pemeriksaan penunjang atau lab, dan memberikan perlindungan kepada korban dengan berbagai langkah-langkah yang sudah disampaikan tadi. Baik, Bapak-Ibu peserta Jubinar, karena ini waktunya sudah menunjukkan hampir jam 11, semoga materi yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber ini tadi bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi perawat di garda terdepan, dan kita semua terhindar dari penyakit COVID-19. Amin, amin. Ya. Bentar, Mbak Eni, sebelum ditutup, ya, sebelum ditutup tadi ada tugas dari Prof. Yati yang perlu dikerjakan oleh teman-teman peserta. Mungkin tugasnya itu nanti bisa dikirim by email ke saya, tari_1971@yahoo.com, sudah saya tulis di grup chat dan chat. Atau nanti ada beberapa juga yang video bisa, tadi ada yang nanya, Bu, kalau saya kirim by WA sulit, saya kirim by link YouTube boleh ya, pakai by YouTube boleh, pakai WA boleh, pakai email boleh. Monggo silahkan menggunakan semua media yang bisa dipakai. Jadi kalau untuk tadi tugasnya Prof. Yati dari tiga kasus tadi mengidentifikasi jenis kekerasannya, tugas dari saya untuk yang pelatihan hari kedua ini adalah membuat askep dari salah satu dari tiga kasus tersebut untuk dibuat asuhan keperawatannya, baik pengkajian, kemudian membuat tujuan, diagnosa, dan perencanaan. Itu aja, Bu Heni. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Putri. Mohon perhatian Bapak Ibu sekalian, tadi apa yang sudah disampaikan oleh Putri segera diselesaikan tugasnya ya. Semoga berprestasi dan semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Akhir kata, saya selaku moderator mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kami kembalikan lagi kepada Juwita Sari, kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Heni Dwi Susanti, Magister Keperawatan, Spesialis Maternitas, PhD Kandidat.
Hadirin yang kami hormati, kami informasikan bahwa link post-test sudah tersedia sebagai evaluasi akhir di sesi pelatihan ini sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat dengan 3 SKP PPNI Jawa Timur. Untuk selanjutnya, sampailah kita pada sesi penutup. Sesi penutupan ini akan dilakukan oleh yang terhormat, Bapak Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang. Kepada yang terhormat Bapak Faqih Ruhyanuddin, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Medikal Bedah, dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Juwita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Para narasumber yang kami hormati, Prof. Yati yang sudah meninggalkan ruangan Zoom, Bu Trilestari Handayani, Magister Keperawatan dan Spesialis Maternitas yang saya hormati, dan para peserta Zoominar pada pagi ini atau pelatihan pada mulai dari kemarin sampai hari ini yang saya hormati, yang kami banggakan. Syukur Alhamdulillah pelatihan hari ini telah selesai dan Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Oleh karenanya marilah kita senantiasa bersyukur atas itu dan mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan dan keselamatan dalam menjalankan aktivitas kita, memberikan asuhan keperawatan kepada klien, kepada pasien kita. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, atas nama Fikes UMM kami mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada para narasumber dan Alhamdulillah berjalan lancar ini, kepada khususnya juga kepada DPW PPNI Jatim yang telah memberikan support termasuk memberikan pengakuan atau SKP pada pelaksanaan kegiatan pelatihan dua hari ini, dan kepada seluruh panitia terima kasih atas kerja kerasnya sehingga bisa lancar kegiatan hari ini. Terutama juga terima kasih tak terhingga kepada seluruh peserta kegiatan ini yang bisa dan dapat mengikuti sampai selesai acara hari ini. Ya, kita berharap pelatihan dua hari ini memberikan manfaat untuk kita dan dapat kita aplikasikan di dalam lapangan kerja kepada klien, kepada pasien kita. Sebagaimana ungkapan yang sudah ada bahwa kita yang mengikuti pelatihan ini baik dan beruntung. Kita yang mendengarkan acara ini baik dan beruntung. Tapi yang paling baik dan beruntung adalah bagi mereka, bagi kita yang melaksanakannya. Dan memang kita sebagai seorang perawat adalah sebagai problem solver, ya, memberikan solusi, memberikan edukasi, memberikan advokasi, bukan sebaliknya. Dengan mungkin pendekatan pada KDRT ini justru memperlebar permasalahan, bukan, tetapi kita sebagai problem solver. Oleh karena itu, sehingga tujuan kita sebagai perawat untuk memberikan asuhan keperawatan kepada klien secara holistik dan komprehensif dapat tercapai. Dan akhirnya mudah-mudahan acara ini bermanfaat, mohon maaf, dan kita akhiri dengan doa barangkali biar menambah keberkahan dan kemanfaatan acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al biladana baldatan thayyibatan tardoha wa ja'al sa'ban shaliha tu'an li iradati wahdi zu'ama ana siratokal mustaqim wasahilhum liwafai amanatihim wa ahdihim wusulan ila intiqati ila intilakil lihayati sa'bina nahwa mustaqbilihim zahira. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah negara kami negeri yang maju, yang Engkau ridhoi. Jadikanlah bangsa kami sebagai bangsa yang saleh,
dan taat kepada kehendak-Mu. Berikanlah petunjuk-Mu, jalan yang lurus untuk pemimpin-pemimpin kami. Berikanlah kemudahan bagi mereka untuk menunaikan tanggung jawab dan janjinya sebagai pemimpin untuk keberhasilan kehidupan bangsa kami menuju masa depan yang cerah menjanjikan. Allahumma ftah lana abwabaka khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah bagi kami pintu kebaikan, pintu keberkahan dan kenikmatan, pintu rizki, pintu kekuatan, pintu kesehatan, pintu keselamatan, pintu afiah, dan pintu surga. Amin. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh peserta atas partisipasinya, dan mudah-mudahan kita bertemu kembali di lain kesempatan. Dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillah rabbil alamin, pelatihan ini dinyatakan ditutup. Terima kasih Putri, terima kasih semuanya. Bila tidak percaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dekan Fikus UMM atas penutupan yang telah diberikan. Dengan demikian, berakhir pulalah seluruh rangkaian acara sesi pelatihan, sesi pertama kemarin dan juga hari ini. Kami selaku pembawa acara mewakili segenap panitia mengucapkan banyak maaf apabila ada yang kurang berkenan selama sesi pelatihan pertama kemarin hingga hari ini. Dan terima kasih atas Bapak-Ibu peserta yang sudah setia mengikuti dari awal hingga akhir. Tidak lupa kami sampaikan bahwa kami juga akan menghubungi peserta terbaik. Marilah kita tutup bersama acara hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Juwita, terima kasih Pak Fakih supportnya, Mbak Dekan. Terima kasih teman-teman panitia semua. Jangan lupa tugasnya dikirim ke email saya tari_1971@yahoo.com ya. Tunggu. Terima kasih Bu. Sama-sama.